أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته سلام هاشتاج زمانك كيتس kepada guru mereka Islam negeri Perlis ini. Di sinilah wujudnya penting-penting dan juga pemerintah kita untuk anak-anak kita. Okey, dan seterusnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مرسل من عند رحمتي الله سبحانه وتعالى أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الندوة للتربية الإسلامية Al-Waraqah pada hari yang kedua. Kita bersidang pada hari ini insyaAllah. Dan saya doakan daripada APT dan seterusnya kawan-kawan kita secara live dan secara rakam بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mohon kemaafan kepada siapa pun tadi kita ada mengalami gangguan teknikal internet jadi insyaallah kita akan mula kembali untuk pada hari ini insyaallah
Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya saya ucapkan selamat datang ke program Al-Waraqah Simposium Antarabangsa Pendidikan Islam, International Symposium on Islamic Education 2021 di Universiti ini. Jadi, alhamdulillah hari ini hari yang kedua kita bersidang, dan seperti mana yang kita jalankan kemarin, kita ada ucap tamu, kita korresponden daripada luar negara, kita juga ada perkongsian pembentangan daripada rakan-rakan kita di negeri sini. Dan sebenarnya pada hari ini kita akan teruskan juga dengan program-program yang lebih menarik, lebih mungkin mencabar minda kita dan memulih mengkongsi idea kepada kita semua, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebelum kita meneruskan acara kita pada hari ini, jadi sebenarnya dijanjikan kita akan umumkan pemenang kuis Al-Waraqah, pemenang kuis Al-Waraqah untuk tahun 2021 ini yang kita laksanakan sejak pada 25 hari bulan itu kita lancarkan, kita buka 2 hari saja, 25 dan 26 dan tutup pada 27. So, alhamdulillah kita mendapat penyertaan yang begitu yang memberasakan lah. Dan soalannya walaupun sedikit tapi katanya amat mencabarlah, mencabar minda, bukan calang-calang lah orang yang dapat menjawab dengan tepat. Jadi di sini saya umumkan pemenang pertandingan kuis Al-Waraqah. Jadi kita ada 3 orang, kita ada 3 orang pemenang yang telah terpilih. Yang pertama Ustaz Nurul Azri bin Abdullah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Arau. Tahniah Ustaz Nurul Azri daripada SMK Arau kerana berjaya memenangi pertandingan kuis Al-Waraqah. Jawab semua dengan tepat walaupun soalan agak yang lebih cabar. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nur Aziz dan insyaAllah nanti kita akan hubungi beliau untuk urusan hadiah. Pemenang kedua untuk pertandingan kuis Al-Waraqah ini disandang oleh Ustazah Ruhasidah binti Hashim daripada Sekolah Islam 3. Tahniah Ustazah. Bila Ustazah ada di sini, kita ucapkan dalam alas kita pada hari ini, kita ucapkan tahniah kepada Ustazah kerana berjaya menjawab kuis Al-Waraqah ini dengan tepat. Dan pemenang bintang terakhir untuk kuis Al-Waraqah ini disandar oleh Ustazah Norazita Betty Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Padang Keria. Ini guru bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Padang Keria. Jadi daripada jumlah peserta yang menyertai lebih kurang hampir dekat 50 orang. Jadi 3 orang ini telah mendapat jawab soalan kuis Al-Waraqah tanpa gagal. Tanpa gagal. Tahniah sekali lagi. InsyaAllah pihak penaja akan menghubungi mereka pemenang ini untuk urusan yang lebih lanjut. InsyaAllah. Terima kasih lagi. Jadi untuk hari ini kita akan mulakan dengan sesi perkongsian ucap sama yang akan disampaikan oleh Al-Fadilah Profesor Madya Dr. Marzilah binti Maksin. Okey. Kita matikan Dr. Marzilah Maksin. Okey. Jom serahkan majlis kepada Al-Fadilah. Kalau dia mementangkanlah di studio datang sejauh. Para kejayaan beliau amat banyaklah. Amat banyak dan saya tengok
Saya tengok banyak senarai, hampir 100 lebih. Bukan 100 lebih lah, kat 200. Anugerah dan award yang telah diterima oleh Ustazah, oleh Profesor. Jadi kita ucapkan tahniah dan syabas lah. InsyaAllah kita menjadi perangsang kepada kita lah. Antara anugerah yang kita boleh sebut kat sini, selain pada mendapat Gold Award Isulaim Innovation in Mu'alim 2021. Ini terbaru ni lah. Dan banyak lah, saya nak baca banyak lah. Jadi antara yang berpengalaman lah berkaitan dengan pengajian Islam, moral dan etika dan juga psikologi dalam agama. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Profesor untuk mengupas tajuk berkaitan dengan PDPR Pendidikan Islam dalam era pandemik ini, solusi dan pendekatan terkini. Jadi dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Ya. Sekejap ya, doktor. Ya. Tadi ada masalah lain kat sini. Okey, suara saya okey ke, doktor? Hello, doktor? Hello, doktor? Dengar tak suara saya, doktor? Hello? 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 Assalamualaikum Prof. Sorry, gangguan sikit tadi. Tak boleh jelas. Okay, dengar. Clear ke sekarang? Okay, clear. Okay, kawan-kawan. Okay, teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Moderator kita, Dr. Khairul Anwar bin Mat Sa'ad. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah Pendidikan Tuan Nasruddin bin Uthman, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, di atas keizinan beliau kita dapat sama-sama dalam program Al-Waraqah Simposium Antarabangsa Pendidikan Islam Negeri Perlis tahun 2021. Alhamdulillah dengan ruang dan masa yang agak limited pada petang ini, kita sama-sama dapat berkongsi ya. Saya sekadar berkongsi kan pengalaman saya sebab saya faham dan saya maklum semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah murabbi, muallim, mudaris yang hebat-hebat belaka, muadib dan juga mursyid. Jadi insya-Allah saya sekadar untuk memperingati diri saya dan juga bersama-sama dengan saya dulu pun belajar dekat sekolah agama perempuan, sudah pastilah guru-guru saya yang kata apa yang telah pun meninggal dunia, iaitu Ustazah Fauziah Sani, dan baru ni suami beliau telah meninggal dunia. Jadi ramai dah guru-guru saya yang telah meninggal dunia, dan walau bagaimanapun ada lagi guru-guru yang kata apa masih kata apa aktif. Tuan Guru apa Ustaz Lah yang merupakan pengetua sekarang ni, itu juga merupakan guru saya. Dan ramai lagi Ustaz-Ustazah, dan mohon maaf lah anda kata tak tersebut di sini. Dan semuanya itu yang kita kata merupakan guru-guru pendidikan Islam, dan kita juga merupakan guru pendidikan Islam, dan saya juga merupakan salah seorang Ustazah lah. Kalau kata tadi doktor panggil saya Ustazah tu tak ada masalah. Memang saya orang kata apa, bila kita belajar, kita mengajar dalam bidang pendidikan Islam, pengajian Islam, kita ni digelar sebagai Ustazah. Dan tajuk yang akan kita buat bicarakan sembang santai pada petang ini iaitu PDPR Pendidikan Islam dalam era pandemik, solusi dan pendekatan terkini. Itu tajuk yang kita akan sembang-sembang secara, santai pada petang ini.
Dan juga saya meraihkan juga rakan-rakan saya, ya, rakan-rakan seangkatan saya, sama-sama belajar di Sekolah Agama Perempuan dulu. Ustazah Nadia juga merupakan rakan saya. Jadi ramai rakan-rakan saya di sini. Sebenarnya segan juga nak cakap ni. Tapi sekadar peringatan ke atas diri saya sendirilah sebenarnya. Okay, terima kasih Dr. Khairul. Alhamdulillah kita telah pun bersidang selama 2 hari kemarin, start kemarin dan hingga hari inilah simposium antarabangsa yang dihancurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Polis. Ini merupakan satu usaha yang murni, yang baik, yang mana kita kata berkongsi kan, berkongsi ilmu, berkongsi hasil kajian tindakan yang dilaksanakan. Jadi pada petang ini juga saya nak berkongsilah pengalaman saya sedikit dalam bidang pendidikan Islam, apa yang telah dilaksanakan sepanjang 20 tahun. Kira-kira ada 20 tahun dah dalam bidang pendidikan ini. Okey, first sekali kita mulakan dengan bacaan ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Amin. Dan kita mengharapkan kita adalah golongan orang-orang yang beruntung, dan di mana kita ni kata apa, mencari wasilah jalan kita sebagai seorang guru, terutamanya dalam bidang pendidikan Islam ini, adalah satu medan, satu wasilah yang murni, kerana kita mengajak manusia untuk mendekati Allah SWT, patuh dan perintahnya, dan meninggalkan segala larangannya, insyaAllah. Seterusnya yang saya nak, nak sama-sama kita hayati satu hadis yang mana hadis ini memang hadis yang glamour, yang famous. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladin salih yad'una yuwahul muslimah. Yang bermaksud, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali daripada amalan 3 perkara ini, iaitu sedekah yang berlaku terus-menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya, insyaAllah. Daripada hadis ini, apa yang kita nak hayati, nak soroti adalah amalan, iaitu salah satu amalan kat sini adalah pengetahuan yang dimanfaatkan. Kita merupakan guru-guru pendidikan Islam, merupakan guru yang sama ada guru pendidikan Islam ataupun dalam bahasa Arab. Mana-mana guru sekalipun, segala pengetahuan yang dimanfaatkan oleh anak didiknya, maka pahala itu akan berterusan. Mudah-mudahan begitu jugalah kita doakan kepada guru-guru kita yang telah pun berusaha untuk mendidik kita menjadi manusia. Begitu juga kita yang sekarang ni sebagai seorang guru, sebagai ustaz, sebagai ustazah, kita nak anak-anak kita, anak-anak didik kita ini melaksanakan segala apa yang kita telah ajari, segala apa yang kita didik ini, mudah-mudahan ianya menjadi amalan, amal jariah kepada kita, insyaAllah. Okey, di sini saya bawa 2-3 kes kenapa pentingnya guru pendidikan Islam. Okey, kita kita kata lihatlah bila kata pendidikan, guru pendidikan Islam, apabila apabila berbicara tentang ustaz dan ustazah, maka orang akan lihatlah kalau ada masalah disiplin, masalah salah laku, maka dituning jarinya kepada ustaz ustazah. Jadi kita lihatlah kes-kes yang berlaku. Kenapa pentingnya pendidikan Islam ni? Kenapa pentingnya orang kata pengajian Islam dalam konteks pendidikan adalah untuk kita kata kita nak mengelak ataupun mengurangkan ataupun nak membentras segala jenayah, terutamanya yang melibatkan masalah sosial lah. Jadi ini adalah berita yang terkini yang saya rujuk pada 27 Oktober. Baru lagi berita ni yang mana kita lihat secara purata daripada tahun 2018 sehinggalah kini
Setiap bulan tu ada 9 bayi yang dibuang. Yang mana yang dibuang ini oleh ibu kandungnya sendiri. Jadi kita lihat kes ni, isu ni apabila wanita-wanita sekarang sudah hilang rasa kasih sayangnya. Sudah hilang rasa malunya dan sudah hilang keperimanusiaan. Ini adalah satu isu yang amat intim ataupun amat sinonim dengan apa tugas sebagai seorang ustaz-ustazah, sebagai seorang guru pendidikan Islam. Kemudian ada kes juga berkaitan dengan bagaimana guru ni memukul seorang pelajar sehingga mati, sehingga maut. Disebabkan emosi guru. Ini bukan refer kepada ustaz-ustazah, tetapi secara umumnya jika emosi guru itu tidak stabil, apabila terlalu emosional dengan bebanan tugas, maka ianya akan menyebabkan berlakunya orang kata pedera, kadang-kadang dera keluarga, dera anak murid lah yang jadi mangsa. Seterusnya kita lihat lagi isu berkaitan dengan isu murtad, isu ajaran sesat. Semua ini amat amat kaitannya dengan pendidikan Islam. Kalau kita lihat dalam di SKP, dalam buku teks ataupun dalam orang kata silibus pendidikan Islam, kita ada berkaitan dengan bahagian tilawatul Quran, hadis, aqidah, ibadah dan seterusnya tentang akhlak, tentang sirah. Semua ni ada kaitan sebabnya ada yang menyentuh tentang isu kemanusiaan. Okey, topik hari ini berkaitan dengan PDPR. Okey, saya bawa kartun ni lah. Kartun ni memang famous sangat. Keadaan bila first time kita masa tahun awal tahun 2019, awal tahun 2020. Keadaan bagaimana rumah kan, mak ayah kena duduk di rumah, anak kena duduk di rumah. Itu belajar pun dalam keadaan beginilah bagi keluarga yang orang kata apa, ruangnya sempit. Jadi situasi begini memberi kesan pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian kita lihat lagi masa PDPR, kalau kata sekolah rendah tu memang tak ada masalah. Kalau ustaz-ustazah kata on your kamera, belajar memang excited lah buka kamera. Tapi kalau duduk di peringkat sekolah menengah ataupun di IPT sekalipun, di peringkat pengajian tinggi, semuanya dah off, off kamera. Kadang-kadang tu ada apa, cikgu ataupun guru sajalah yang on kamera. Kadang panggil pun buat tak dengar saja student ni. Itu isu-isu yang berlaku ketika PDPR. Dan walaupun kita kata kita beralih kepada endemik sekarang ni, kemungkinan PDPR ni akan menjadi menjadi sebahagian daripada ekosistem pendidikan. Maka kita kata kita telah pun dilatih sehampir 2 tahun ni, menggunakan digital teknologi sebagai salah satu platform pendidikan. Kemungkinan PDPR ini akan dikekalkan dengan dengan satu norma barulah dalam pendidikan. Seterusnya kita lihat bagaimana guru yang kreatif orang kata apa, mampu mendepani bagaimana halangan dan cabaran ketika kita dalam pembelajaran secara PDPR. Okey. Kita berbincang tentang PDPR. Okey, saya juga sebagai seorang pendidik juga turutlah kata apa, terkesan bila kita kata kena mengajar secara online, kan. Saya pun bukannya expert sangat dalam teknologi ni, tapi kita telah pun diberi pendedahan, perkongsian daripada rakan-rakan di YouTube, nak tunjuk cara bagaimana kita nak gunakan Google Meet, nak gunakan Telegram, nak gunakan WhatsApp untuk pembelajaran. Jadi kita kata memang banyaklah bahan-bahan yang membantu kita untuk kita menguasai menggunakan teknologi dalam pendidikan. Okey, kemarin Profesor Madya Dr. Khairi telah berkongsi tentang falsafah pendidikan Islam. Cuma saya ingatkan sekali lagi lah yang bahasanya sebagai guru pendidikan Islam, kita kena ingat kita ni adalah perlu berusaha secara berterusan. Itu keywordnya lah. Kita ni bukan kata kita nak mengajar sampai pelajar tu tamat tingkatan 5 atau telah tamat STAM ke, tamat STPM ke, tidak. Ianya adalah usaha berterusan.
Dalam kita nak, dalam fasa pendidikan Islam ni telah jelas kepada kita apa yang kita nak sampaikan, ilmu kemahiran dan penghayatan berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini pentinglah kepada guru-guru pendidikan Islam, terutamanya orang kata saya sendirilah, kita nak anak-anak kita ni berjaya dari sudut keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita melihat kepada pencapaian akademik semata-mata, kita melihat bagaimana tingkah laku anak-anak didik kita. Itu yang kita sebagai satu orang kata apa, satu keutamaan kepada guru-guru pendidikan Islam. Sebagaimana dalam surah An-Nahlu ayat 125 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan satu ayat yang menjadi satu inspirasi kepada saya sendirilah sebagai seorang pendidik, yang mana Allah SWT telah menunjukkan jalan kepada kita dalam kita nak menyampaikan kebaikan dan menengah kemungkaran. Perlulah menggunakan jalan yang berhikmah, jalan yang sesuai dengan keadaan, dan yang mana pelajaran yang baik. Maksudnya dalam kita nak mendidik anak-anak didik kita ni, kemarin ada Ustazah Nawal berkongsi, kita dalam kita nak menyampaikan sesuatu kaedah pengajaran kepada anak-anak didik kita, kita kena pasti dululah apakah kekuatan yang ada pada pelajar kita. Sama ada kekuatan dari sudut visualnya, audionya, kinestetiknya. Kan ada orang kelebihan dia suka memerhati, dia suka melihat, dia suka membaca. Ada anak-anak didik kita yang dia tak suka membaca. Jadi apa kadang-kadang kalau yang tak suka membaca tu, kadang-kadang dia belajar melalui pendengaran, dengar. Bila dia dengar apa yang cikgu sampaikan, apa yang ustaz-ustazah sampaikan, dia dapat. Itu cara belajar seorang dari sudut pelajar-pelajar yang audio. Manakala yang kinestetik, dia kena buat, dia kena lakukan dengan tangan dia. Kalau dia tak menulis, kalau dia tak buat aktiviti menggunakan tangannya, pergerakannya, maka dia tak boleh dapat ilmu tu. So kita kena kenal pastilah bagaimana, dan kita tak bolehlah kata kalau kita duk bersyarah, kita duk mengajar, kita duk kata sampaikan ilmu, tiba-tiba pelajar tu tak faham-faham dan tak tahu dan tak ingat, kita tidak boleh menghukum kata pelajar tu tak pandai. Mungkin dia perlu menggunakan pendekatan yang lain. Saya lihat kemarin ada 2-3 pembentang ustaz-ustazah yang menggunakan pelbagai kaedah kepada pelajar. Kaedah didik hibur, kaedah nyanyian, sebab nak bagi ruang kepada pelajar-pelajar yang kurang, yang lambat ingat, kan dia lambat ingat. Saya pun sebenarnya orang kategori itu juga, lambat ingat. Jadi itulah kita kata bagaimana dalam surah An-Nahlu ini menjelaskan kepada kita lah, dalam kita mendidik, kita kena perlu guna pelbagai cara sesuai dengan anak didik kita. Kita kena kenal pasti dulu macam mana anak didik kita ni, macam mana, apa kekuatannya. Kan dipanggil VAK tu, VAK, VAK tu visual, audio dan kinestetik. Maka kita boleh menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian. Okay, seterusnya bila berkata dengan berkaitan dengan pendidikan, saya nak bawa tokoh-tokoh Islam lah yang berbicarakan tentang apa maksud pendidikan sebenarnya. Syed Muhammad Qutub menjelaskan kepada kita, pendidikan ini adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Jadi menurut Syed Qutub, pendidikan ini adalah proses memperkembangkan potensi intelek, fizikal, emosi, rohani manusia ke arah kesempurnaan.
Saya fikir perkataan memperkembangkan potensi intelek, fizikal, emosi dan rohani ini memang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya kita lihat Ahmad Syaibani menjelaskan pendidikan adalah digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Manakala menurut Imam Ghazali, proses pendidikan adalah merangkumi aspek intelek, latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati. Ya. Kemudian kita lihat beberapa tokoh lagi berkaitan dengan pendidikan dalam Islam. Apa yang dimaksudkan pendidikan dalam Islam? Kita kena jelas dulu supaya kita tahu apakah matlamat kita sebagai guru pendidikan Islam, apa mission kita, apa vision kita. Kita kena tahu sebagaimana kita nak menyambung legenda para-para tokoh kita, ilmuwan kita dan berkaitan dalam bidang pendidikan Islam. Menurut Khurshid Ahmad menjelaskan pendidikan Islam ini adalah satu pelajaran berkaitan dengan konektif fizikal dan roh dalam melahirkan insan yang berperi kemanusiaan. Begitu juga dengan Al-Qurtubi menjelaskan bagaimana pendidikan Islam ini menumpukan kepada aspek kehidupan manusia, melibatkan elemen-elemen penting yang ada pada diri manusia ataupun potensi insan, akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan perilaku. Seterusnya kita tengok apa yang didefinisikan oleh Mifdat Yalcin ni, proses melaksanakan falsafah pendidikan Islam dengan memastikan hasilnya dalam peringkat pembinaan, penstrukturan dan pemasyarakatan insan selaras dengan apa yang digariskan oleh Islam dari aspek perlakuan, tindakan peribadi dan sikap seorang Muslim dalam apa keadaan sekalipun. Dan akhir sekali menurut Abdul Ghani menjelaskan aspek rohani dan jasmani serta pelbagai aspek kehidupan manusia bersifat rohani. Okay, daripada apa yang dijelaskan oleh para tokoh tokoh-tokoh Islam ini, dapatlah kita fahami bahawasanya pendidikan Islam merupakan satu proses yang mana kita perlu menerapkan potensi insan manusia dan aspek yang melibatkan elemen-elemen penting yang Allah kurniakan kepada kita dari aspek hati kita, aspek akal, aspek jasmani, rohani, kan nafsu dan seterusnya aspek jiwa. Okey. Saya nak memetik daripada pandangan Ibn Al-Khaldun, pendidikan ini adalah proses yang bagaimana adalah mengajar tentang tiga laku individu secara paksa. Ha, kena paksa ni, bila kita nak mengajar ni perlulah secara paksa kerana kalau kita kata kita tak paksa anak-anak kita belajar, sudah pastilah mereka tak belajar kan. Jangan saya pun ada anak saya, kalau tak suruh study itu tak study. Jadi dia kena perlu dalam bentuk paksaan supaya memang kita kata untuk memperoleh ilmu pengetahuan ini, sesuatu yang perkara yang baik ini memerlukan proses, memerlukan satu bentuk didikan. Dia tak boleh kita volunteer. Okey, kita kata anak kita tu ada bakat, memang seronok, suka study, suka belajar. Yang tu tak semua orang adalah. Kalau kata dalam beratus student tu mungkin ada dalam 10 orang tak ramai. Jadi kita kata yang ramainya tu yang memang tak suka belajar. Jadi Ibn Khaldun kata kita kena paksa anak-anak kita ni belajar. Kemudian bagaimana pendidikan ini merupakan interaksi dengan guru, guru dengan murid. Jadi kita kata walaupun kita ni dalam pandemik COVID-19, kita tak boleh bertemu, kata apa, dari sudut sosial itu ada orang kata apa SOP-nya. Interaksi itu perlu berlaku lah bila kita nak didik. Kita tak boleh kata ke anak didik kita just tengok ya YouTube. Tengok YouTube tu, you belajar lah, dapat je. Jadi walaupun kita kata dekat Dr. Google ni ada macam-macam lah ilmu, walau bagaimanapun perlunya guru untuk membimbing. Ada yang baik, ada yang tak baik kan. Contoh dalam dalam internet ni kan, pelbagai sumber yang ada. So yang mana kita nak pandu anak-anak didik kita lah, anak-anak kita, anak-anak murid kita, ilmu mana yang boleh diikuti, ilmu-ilmu yang perlu dijauhi. Itu pentinglah kena ada interaksi antara guru dan murid. Seterusnya bagaimana kita lihat penggunaan kaedah, bukan saja iaitu kaedah, kita kata Ibn Khaldun menekankan tentang tahap pelajar.
suasana dan perbezaan. Jadi perbezaan antara pelajar daripada negara Arab di Mesir. Kan kemarin seorang ustaz kita di Mesir kan. Jadi adakah sama environment itu? Kan bila belajar dalam keadaan kita kata di Malaysia ni dengan di Mesir. Jadi perlu melihat kepada suasana dan juga tahap pelajar. Jadi yang seterusnya Ibn Khaldun menjelaskan menuntut ilmu itu adalah wajib sepanjang masa, yang mana kita perlulah menuntut ilmu daripada guru-guru yang mempunyai kemampuan ilmunya. Maksudnya kita ni kena cari tok guru lah, tak bolehlah kita kata selepas kita dah tamat pengajian, walaupun dah habis tamat PhD ya, master ataupun undergrad, kita kata cukuplah, kita tak payah duk belajar dah. Tidak, sebab ilmu tu luas. Macam saya ni sebenarnya sikit saja, tak sampai setitik di lautan pun ilmu yang ada. Maka sebab itulah kita kena sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi seterusnya kita tengok Al-Qabisi. Bagaimana Al-Qabisi menjelaskan tentang faktor dalam mempengaruhi pendidikan ini melibatkan faktor keluarga dan juga madrasah. Ini menjelaskan peranan keluarga, dan bila kita tengok sekarang ni PDPR, pelibatan ibu ayah, ibu bapa merupakan kata frontliners juga, frontliners ibu bapa ni dalam pendidikan, kena membantu anak-anak. Dulu kalau kata sebelum COVID, kita hantar je anak kita ke sekolah pukul 7 pagi. Petang tu pukul selepas habis kafar apa semua, pukul 5, 5:30 sampai rumah pukul 6. Jadi semuanya kita harapkan kita lepaskan tanggungjawab kita ni semuanya kepada guru-guru. Tapi bila pandemik COVID-19 ni, penglibatan ibu bapa sememangnya memainkan peranan penting lah untuk membantu anak-anak belajar. Seterusnya, Al-Qabisi juga menjelaskan bagaimana sekolah, bagaimana madrasah itu merupakan satu ejen sosialisasi dalam membentuk pelajar-pelajar. Itu yang dikatakan bagaimana pelibatan keluarga dan juga madrasah. Al-Qabisi juga menjelaskan tentang konsep pencampuran pelajar perempuan dan lelaki dalam satu kelas. Menurut Al-Qabisi, menolak kelas yang bercampur. Jadi dalam masa belajar ni bagi Al-Qabisi perlunya pengasingan, tak boleh campur antara lelaki dan perempuan, kerana punya impact dia, dia punya kesan dia tu boleh membawa kepada kerosakan akhlak. Itu alasan yang diberikan oleh Al-Qabisi. Kita lihat pula ulama seterusnya, iaitu As-Sahnuni. As-Sahnuni menjelaskan tentang bagaimana kaedah hafazan Al-Quran sepenuhnya. Maksudnya tentang kaedah hafazan ini merupakan asas sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, yang mana kepentingan kalau kita tengok bagaimana sebelum kita ulama dulu, sebelum nak belajar ilmu lain, perlulah menghafal Al-Quran terlebih dahulu sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. As-Sahnuni juga sama pandangan dengan Al-Qabisi, iaitu perlulah pengasingan kelas antara lelaki dan perempuan. Seterusnya kita lihat oleh Syekh Ar-Rais Abu Ali Al-Husain menjelaskan tentang bagaimana mempelajari Al-Quran dan usul bahasa itu perlulah dikuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan di sini ditekankan bagaimana pelajaran agama. Kita ni awal-awal tu kita kata masa anak kita tadika lah, kita tanya-tanya nak hantar anak sekolah mana, tadika mana. Bagi Syekh Ar-Rais menjelaskan first sekali perlulah hantar ke sekolah agama terlebih dahulu. Maksudnya ke tadika agama lah kat sini sebelum kita pergi ke peringkat yang seterusnya. Maksudnya asas agama itu penting dalam pendidikan awal. Dan kanak-kanak juga perlulah menggunakan pendekatan kasih sayang, lembah lembut, dan ditegaskan dengan disiplin dan deretakan. Itu kaedah yang perlu diterapkan pada peringkat
awal kanak-kanak lah. Seterusnya kita lihat Imam Ghazali menjelaskan tentang pendidikan ini merupakan perkara penting dalam pendidikan anak-anak dan perlulah bermula dengan akhlak. Kita kata bila kita nak belajar ni, kata pendidikan adab, pendidikan akhlak itu perlu diberi penekanan penting. Selain di samping maksudnya keutamaan itu tetaplah perlu mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan juga sejarah. Jadi apa yang penting bagi Imam Ghazali adalah konsep suruhan dan tegahan. Itu perlulah, maksudnya kita ni bila kita nak suruh anak-anak didik kita, perlulah diberikan kata penjelasan. Kita tak boleh macam yang suruh saja, kemudian kita tak ada explanation. Sebab anak-anak ni, anak-anak didik ni dia tertanya-tanya. Jadi dia akan jadi satu yang kata pemerungsingkan kalau dia kena buat benda tu tapi dia tak tahu apa alasan. Jadi Imam Ghazali tadi menjelaskanlah kita kalau nak suruh, nak menegah, nak buat larangan, perlulah explanation terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar kita. Okey. Dan akhir sekali oleh Rafa'ah Rafi'i Tahwi atau menjelaskan tentang pendidikan ini adalah satu pelajaran yang mana yang berkait dengan pembinaan akhlak, akal dan jiwa. Maksudnya di sini menurut ulama Rafa'ah ni, yang mana guru yang berjaya adalah guru yang gemar. Saya nak quote kat sini. Guru yang gemar mengajar dan cintakan kerjayanya. Kita nak jadi guru ni memang kita suka. Kita soon, kita jadi hobi kita, kita memang minat. Bukanlah kita kata jadi guru ni adalah satu pekerjaan yang senang. Tak gaduh nak susah-susah. Kalau kata time sebalik pun pukul start pada 7 sampai pukul habis lewat pun pukul 4:30 petang. Kalau orang kerja accountant tu balik sampai 10 malam. Jadi kita betulkan niat kita baliklah. Yang bagaimana para ulama menjelaskan bila kita kata dalam profession keguruan ni, dalam bidang pendidikan, kita kena rasa cintakan profession kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang ustazah. Kita memang seronok untuk menyampaikan kebaikan kepada anak-anak didik kita supaya mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Itulah di antara pandangan-pandangan yang kata apa tokoh-tokoh ulama menjelaskan apa itu maksud pendidikan Islam. Okay, seterusnya kat sini sebagaimana yang kita lihat dalam falsafah pendidikan kemasaan, ini pun telah dijelaskan oleh panel PM Dr. Khairi semalam. Yang mana apa yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini sememangnya merujuk kepada pandangan-pandangan ulama-ulama yang saya telah jelaskan tadilah. Sebagaimana itu satu usaha berterusan dalam membentuk potensi insan yang harmonis, seimbang dan harmonis dari aspek dari aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan juga sosialnya. Kemudian kita lihat bagaimana sebagai seorang guru, kita sekarang ada standard guru Malaysia 2.0 version ni. Jadi kat dalam SGM 2.0 ni, version yang terkini ni, iaitu menekankan tentang jiwa pendidik. Kita nak soul kita, jiwa kita memang jiwa seorang yang nak mendidik. Nak jadi seorang yang dapat sebagai guru, sebagai guru yang suka mendidik lah. Bila kita mendidik ni memang prosesnya itu memerlukan kesabaran yang tinggi ya. Jadi cikgu kan kadang-kadang anak murid kita tu ada 40 orang student. Jadi macam-macam dia punya kerenahnya. Ada yang diam tu tak ada masalah sangat. Yang nakal-nakal tu kadang tu kata pun mencabar kesabaran kita. Jadi itulah kita kata. Jadi jiwa pendidik ni kita kena seronok, kita nak berhadapan dengan anak-anak yang kata apa, pelbagai kerenah. Jadi kita bila kita seronok tu, so kita tahulah macam mana kita nak solve the problem tu, macam mana kita nak selesaikan kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai background yang berbeza, mempunyai kata apa, ciri personality yang kata yang unik, yang tak sama kan. Memang dan satu kelas tu memang takkan sama lah pelajar-pelajar kita kan. Okey.
Okey, bila dan abad ke-21 ni kita pun hampir ada lebih kurang 15 minit lagi. Dr. Khairul, betul ke? Okey, dalam pembelajaran abad ke-21 kita sekarang abad ke-21, saya nak fokuskan bagaimana kita pendekatan yang digunakan berasaskan kepada murid, pembelajaran secara koloratif, mengutamakan kemahiran, proses, kebat, praktikal, kemahiran hidup, berkumpulan, komuniti, pentaksiran formatif dan belajar untuk kehidupan. Jadi tak samalah dengan abad ke-20 dulu. So dengan kita boleh refer kepada abad 21, sememangnya sebagai seorang guru mempunyai tugas yang berat lah. Tak sama kalau dulu kita senang je. Kita masuk kelas, kita mengajar saja. Kan? Jadi murid faham tak faham tu kita akan usahakan selepas tu. Tapi sekarang ni bila kita masuk kelas, kita kena ada orang kata pemodul yang tertentu. Terutamanya masa PDPR ni, guru-guru kena menyediakan modul lah kepada pelajar-pelajarnya. Dan apa yang ditekankan dalam pembelajaran abad ke-1 semestinya ada komunikasi, kolaboratif, nilai murni, pemikiran etika dan kreativiti. Ini adalah part 21 ni yang melibatkan 4K dan 1N. Jadi ini yang perlu kita kena jelaslah bila kita nak menggunakan pendekatan strategi pengajaran, kenalah merujuk kepada perkara 5 elemen dalam part 21. Dan dalam pendidikan kita memanglah saya yakin ustaz-ustazah dah ikuti dalam program dalam program pendidikan kalau KPLI ataupun diploma, jadi diperkenalkan tentang Bloom taksonomi, yang mana kita ni bila kita mengajar kita kena tengok domain konektif, domain efektif dan psikomotor. Jadi itu yang saya kata tu, bila kita nak mengajar kita kena melibatkan ketiga-tiga komponen. Kita tak boleh fokus kepada konektif sahajalah. Kalau dulu orientasi peperiksaan memang fokus kepada konektif, tetapi bila pentaksiran formatif sekarang dengan alternatif kan, pentaksiran alternatif banyak melibatkan domain efektif dan juga domain psikomotor. Okey, kita fokus kepada pendidikan Islam. Pendidikan Islam, kalau kita tengok dulu pengajaran dan pembelajaran itu berpusatkan kepada bagaimana guru yang domain dalam proses pendidikan tersebut. Kemudian kita ada pembelajaran dan pengajaran, itu bagaimana kita dah tengok kepada murid sebagai orang kata pembelajaran berasaskan kepada murid. Kemudian kita ada pembelajaran berasaskan pemudahcaraan, kan sekarang ni kita kata PDPC, guru sebagai fasilitator, bagaimana kita menyusun, kita menguruskan sebagai guru berperanan sebagai memimpin, merancang, mereka bentuk, mengurus dan juga mengaudit. Itu tugas guru pada PDPC lah. Kemudian pada PDPR pun sama. PDPR, guru juga perlu mereka bentuk juga walaupun secara dalam talian. Jadi tugas guru sekarang memang mencabar lah berbanding pada zaman-zaman dahulu. Kan sekarang ni tugas guru memang bukan sekadar mengajar sahaja, tetapi perlulah design, organize dalam kelas tersebut. So satu dua perkataan yang tuan pengarah sebut semalam lah, kita nak lahirkan guru-guru yang berkualiti, yang kreatif. Kualiti dan kreatif ini adalah perkara penting. Kan kita sebagai guru pendidikan Islam, sebagai ustaz-ustazah, sudah semestinya kita perlu ada kualiti pada diri kita. Sebab kita adalah role model, contoh kepada guru-guru yang lain, kepada pelajar-pelajar kita lah khususnya. Kemudian sebagai guru pendidikan Islam perlu kreatif, kan kita tengok pelajar-pelajar ni kalau kata bagi madah ataupun mata pelajaran pendidikan Islam, jadi macam dengan bukanlah kata yang tak minat, kalau kata yang kebanyakan tu tak berapa nak suka lah sebab nak kena menghafal. Bila menghafal ni pelajar-pelajar jadi tak seronok. So bila kita tahu pelajar kita ni nampak macam dengan tak berminat, so guru-guru kena gunakan pendekatan yang berbeza. Macam dengan kemarin Ustazah Nawal kongsikan menggunakan mapping,
peterminda dan juga nyanyian kan. So kadang-kadang tu yang tak berminat tu dia memang suka yang hiburan kan. So kita kena take lah pelajar mengikut orang kata apa yang mereka minat. Bila yang orang dah minat, yang orang dah faham, barulah mereka boleh fokus apa yang terkandung dalam dalam pendidikan Islam. Okay, seterusnya kaedah pengajaran pendidikan Islam masa kini, ha kan, ha, kita tengoklah ha. Sekarang ni kalau kata kemarin pun ada teknik ya, hafazan, memang dah ada dah kaedah inovasinya untuk talaqqi musyafahah, menggunakan kaedah bercerita, latih tubi, main peranan, perbincangan, permainan, penyelesaian masalah, tasmik, kuis, lakonan, soal jawab, projek, sumbangsaran dan juga lawatan. Jadi kaedah yang pelbagai inilah ha, yang kita gunakan dalam pengajaran kita. Jadi bila kita ada banyak cara begini akan dapat menarik minat pelajar. Bermula dengan minatlah ha, pelajar boleh menerima ilmu tu dengan baik. Ha, kalau pelajar tak berminat, dia seumpamanya menolak ilmu yang dia dapat. Bila dia menolak ilmu tersebut, maka dia tak dapat nak amalkan. Kan kita ni pula dalam bidang pendidikan Islam, dalam bahasa Arab, kita nak pelajar-pelajar kita tu boleh kata apa, memahami, mengamalkan, paling tidak pun boleh kata apa, faham tentang ucapan kalimah syahadah. Paling tidak pun boleh bersolat 5 waktu. Paling tidak pun boleh berpuasa. Dan kita nak anak-anak kita tu, anak-anak didik kita tu tak terlibat dengan masalah disiplin, dengan masalah jenayah. Na'udzubillah min zalik lah. Jadi itu yang kita hasratkan. Kalau kita boleh jadikan anak didik kita solat 5 waktu, itu pun sebenarnya dah besar rahmat dah. Besar rahmat sangat sangat bagi guru-guru, ustaz-ustazah yang berjaya mendidik anak-anak supaya tak tinggal solat. Jadi isu solat ni pun satu isu sekarang ni. Ramai yang dah yang tak solat sebab ambil mudah. Ambil mudah dan tak kata apa, dah tak beramal. Itu yang kita bimbang sebab dia orang tak faham apa maksud solat yang sebenarnya. Okey, kita pun nak akan hampir habis ni. So kat sini, okey, saya punya falsafah pendidikan, falsafah pengajaran saya adalah inspirasi kemenjadian manusia berpotensi sempurna. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita adalah kita sumber inspirasi kepada anak-anak didik kita, kepada pelajar-pelajar kita. Dan hopefully-nya dengan harapan pelajar-pelajar kita ni orang kata apa, dapat beramal dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang penting lah. Okay, saya nak kongsikan di sini. Ini adalah idea tentang satu inovasi yang dihasilkan berkaitan dengan pendidikan abad ke-1, iaitu kreatif dan kritis. Okay, satu yang dibangunkan iaitu iSpiral, iaitu Islamic Spiritual Reflection Learning. Ini adalah hasil daripada pengkajian saya bermula pada tahun 2000 sehinggalah kini. Itu kita kata bila kita nak menjadikan satu ilmu itu supaya ilmu itu berterusan. Itu yang kita kata bukan dalam masa tempoh setahun, bukan tempoh 2 tahun. Kadang-kadang memang mengambil masa sehinggalah ini dah hampir 20 tahun dah lah. Supaya ilmu itu diterima, kan. Saya nak ceritalah tentang satu daripada inspirasi ya, daripada surah Al-Kahfi ayat 49, kan, yang mana berkaitan dengan buku catatan. Tu yang saya buat kajian saya masa master tu adalah tentang hisbah refleksi, hisbah. Jadi bila saya buat hisbah ni, saya rasa satu ilmu yang kurang diberi perhatian, kan. Saya bila dapat tajuk tu, ketua jabatan kata, ustazah kena kaji ni tentang hisbah. Saya pula tu orang usuluddin, kan, hisbah ni orang syariah. So kita pun tak apa nak biasa dengar sangat hisbah ni, kan. So saya pun tak apa, study lah kita ni, nak tahu juga apa dia yang masuk ke hisbah. Bila saya kaji-kaji, rupanya dia berkaitan secara istilah,
istilahnya adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bidang memang berkaitan dengan pendidikan. Kan sesuai selari dengan apa yang dihasratkan oleh Imam Ghazali. Jadi daripada kajian saya pada peringkat master dulu kita nak kaji tentang konsep isbah ni, saya merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, satu proses yang Imam Ghazali telah hasilkan, iaitu tentang muhasabah diri. Kita selalu kata kita ni perlu muhasabah diri, kena tengok balik diri kita, kan. Jadi Imam Ghazali buat 6 stage, bagaimana kita nak reflect balik diri kita, proses melibatkan musyaratah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah dan muatabah. Jadi proses inilah yang mana pada peringkat PhD saya kaji lagi dengan spesifik untuk melihat dari konteks psikologi dalam pendidikan Islam. Bagaimana kita nak kata proses kita nak kawal kawalan kendiri, self-control kita. Jadi itu yang kita kata bagaimana dalam pendidikan ini kita perlulah berkreatif. Kita nak cerita kat sini, saya nak cerita tentang kreatifnya kita ni sebagai guru pendidikan Islam, kreatif dan juga berinovatif. Dalam kita, kita merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar daripada ulama' yang telah hasilkan dan kita cuba masyurkan, kena adapt dalam keadaan situasi masa kini, macam mana kita nak sesuaikan. Sebab banyak dalam psikologi ni kita refer kepada pandangan sarjana barat. So tugas kita, kita kena refer terlebih dahulu, rujuk kepada kitab-kitab muktabar yang dihasilkan oleh para ulama' yang terdahulu. Okey, ini adalah dari saya dan yang mana rakan-rakan sahabat-sahabat kalau di Al-Ma'ad tu dulu saya buat pameran ni, anda tengok dah. Ini adalah bagaimana hasil daripada kata apa, inovasi hisbah itu. Ada beberapa iktirafan lah kita highlightkan supaya dia orang kata apa, bila kita masuk dalam pertandingan kita akan orang kata apa highlight idea daripada pengkajian kita itu, hasil kajian kita itu yang kita merujuk kepada kitab-kitab Islam ini. Yang mana satu times tu ada juri daripada yang non-Muslim, dia nampak potensial daripada hisbah refleksi an-nafs ini, yang mana boleh digunapakai bukan saja kepada Muslim tetapi non-Muslim. Itu yang kita kata kita nak perkembangkan lagi ilmu itu boleh digunapakai untuk manusia sejagat. Itu tugas kita lah. Itu saya kata proses ini menelan masa yang lama dan Alhamdulillah hisbah refleksi an-nafs ni, hisbah ini dari aspek psikologinya telah pun banyak juga saya tengok student-student PhD sekarang minta saya jadi panel penilai, mengkaji hisbah dari sudut kecerdasan spiritual. Alhamdulillah dengan itulah hasrat saya, semoga hisbah ni digunapakai oleh semua orang. Dan saya mengajak rakan-rakan, sahabat-sahabat semua dalam guru pendidikan Islam ni, highlight lah daripada ilmu-ilmu daripada para ulama' terdahulu, dapat diadapt, dapat digunapakai oleh masyarakat masa kini. Mudah-mudahan, kerana apa yang difikirkan oleh ulama' dahulu, apa yang dinukilkan, apa yang dihasilkan oleh para ulama' dahulu adalah satu kemurnian ilmu yang perlu kita langsungkan, kita kena teruskan, kita kena kembangkan ilmu-ilmu yang telah dihasilkan oleh para ulama' terlebih dahulu. Ulama' terdahulu, sorry. Okey, dan Alhamdulillah pada tahun 2020 projek Aspera tu telah pun dinobatkan Johan, yang mana saya gunakan Aspera ni untuk pelajar-pelajar kerohanian Islam. Kan kat kami kat Universiti Utara Malaysia ni kita tak ada program pendidikan Islam. Sebab tu kita kata sebagai seorang pendidik, walau di mana kita berada, jiwa pendidik itu perlulah orang kata apa, satu yang jitu, satu yang kita kata kita memang pasakkan, kita akan memperkembangkan ilmu pendidikan Islam tu di mana saja kita berada, insyaAllah. Okey, saya nak kongsikan satu lagi bagaimana saya menggunakan Didik Hibur juga, Fun Learning, dalam orang kata apa nak melatih pelajar-pelajar supaya berfikir secara kreatif dan kritis. Doktor dah habis masa kah? Ya.
Okay, tak apa, okay, teruskan, teruskan. Ya, bagi sikit. Tak apa, teruskan, teruskan, teruskan. Okay, nak habis dah ni, insyaAllah. Tak apa. Okay, menarik ni. Okay. Ini yang saya gunakan konsep didik hibur. Saya nak, saya melatih pelajar-pelajar saya supaya berinovasi, ya. Dan alhamdulillah, student saya, Sazah Normah, merupakan seorang telah pun dianugerahkan guru berinovasi di orang kata apa, di negeri Kedah, di SIK Kedah, dan beliau tempoh sekarang dah ada 11 produk dalam pendidikan Islam. Okay, itu yang kita kata kita kena berinovasi, kita kena kongsikan supaya apa yang kita hasilkan dalam pendidikan Islam ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Kita nak buat, kita buat ni, kita boleh kata apa, orang lain boleh guna, dan bila orang, selagi orang guna, ganjaran pahala itu akan mengalir kepada kita. Ini tentang hasil-hasil produk dalam pembelajaran pendidikan Islam yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar saya. Okey, seterusnya saya buat mualim. Ini projek yang bagaimana kita menggunakan pembelajaran berasaskan komuniti bersama-sama dengan komuniti guru KAFA, guru sebagai pelajar pelajar pendidikan Islam di UC Utara Malaysia. Kita buat, minta pelajar buat khidmat masyarakat lah. Khidmat masyarakat ni pun boleh digunakan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah, kerana dengan ilmu yang mereka miliki sepanjang mereka belajar, terutamanya kalau kita kata nak buat untuk tingkatan 4, tingkatan 5 atau tingkatan 6, mereka sudah ada ilmu dan mereka boleh memberi sumbang bakti kepada komuniti setempat. Jadi service learning, dia panggil kaedah service learning, pembelajaran berasaskan perkhidmatan kepada komuniti. Ini yang ini seterusnya kita buat juga webinar bersama yang mana dikendalikan oleh pelajar sendiri untuk melatih dari sudut komunikasi bersama dengan komuniti. Okey, itu sahaja daripada saya. Sebelum saya akhiri, sekali saya nak membaca surah ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud sesungguhnya hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru manusia ke arah kebaikan dan juga menegah kemungkaran, dan golongan yang alhamdulillah mereka ini adalah golongan yang memperolehi kemenangan. Mudah-mudahan kita adalah golongan yang mendapat rahmat, yang mendapat keuntungan daripada Allah SWT. Satu lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. Dengan itu saya mohon maaf andai kata tersilap kata sepanjang kita berbual bicara ini, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semuanya, insya-Allah. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Dr. Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak puaslah. Azam nak tambah lagi kot. Nak tambah masalah lagi. Masih banyak Prof dan tanpa perkongsian, dan kami saya cakap terang-terang, insyaAllah kita akan panggil lagi lepas ni. Kita akan panggil lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah sesi ucap tamu perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Mazilah binti Mahsin. Amat menarik dan mencabar idea minda kita berkaitan dengan konsep isbah. Kita selalu sebut isbah, refleksi nafsi. Ni apa ni, benda apa ni, baru ni. Jadi insyaAllah kita, saya menjangkakanlah lepas ni di pihak Sektor Pendidikan Islam, kita akan panggil lagi lah. Kita akan berkolaborasi dengan beliau untuk mengupas secara lebih lanjut mengenai apa ni, tajuk yang dibincangkan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meneruskan majlis simposium kita untuk acara seterusnya. Dan sebelum tu saya nak wawarkanlah kepada penonton semua supaya like, subscribe YouTube SPI JPN, dan juga share, like dan share Facebook SPI JPN, dan komenlah. Komen-komen yang membina, sekiranya kami memerlukan bantuan ataupun apa-apa saja yang boleh bermanfaat, silakanlah untuk komen.
Oh, dia berhenti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hashtag Zirulai Kekejas. Saya medium kepada Guru Merdeka Islam Negeri Perlis ini. Di sinilah guru yang penting-penting dalam negeri kita untuk anak-anak kita. Okey, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Testing, testing. Satu, dua. Okey. Maaf siaran tergendala sebentar tadi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimenti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita akan ke acara yang seterusnya. Kita akan terbang bersama dengan penerbangan Malaysia Airlines ke Morocco. Morocco bersama dengan koresponden kita di sana, Al-Fadhil Ustaz Izham Hakimi. Okey, Morocco ni kalau bahasa Arab panggil Maghribi. Siapa sampai tahulah Morocco ni kan? Dia Arab. Dia di sebelah kita kata timur barat Afrika utara Afrika panggil. Okey, bersama-sama kita pada petang yang bahagia ini ialah saudara atau Ustaz Izham Hakimi bin Mizan. Berasal daripada Al-Ustar dan sekarang ini sedang mengikuti PhD di Universiti Qarawiyyin Rabat dalam ilmu Islamic, sorry, Fundamental of Islamic Jurisprudence. Ini fiqah lah. Berasal daripada Kedah dan sekarang menetap di Morocco sama-sama dengan isteri dia lah, Al-Maghribiyah juga. Jadi insyaAllah beliau akan mempaskan berkaitan dengan pelajar-pelajar Melayu di sana dan keyakinan mereka tercabaran berada di negara Morocco pula. Kalau kemarin kita pergi Mesir sebelah timur, sekarang ni kita nak pergi sebelah barat pula Morocco. Izham, Ustaz Izham, okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya boleh dengar Ustaz? Ya, yeah, dengar ah. Dengar jelas tak? Suara saya boleh dengar Ustaz? Jelas ah. Okey, baik. Suara nak boleh dengar Ustaz, boleh dengar Ustaz. Okey, jelas. Okey, baik. Pukul berapa sana Ustaz? Sekarang pukul 8:30 pagi. Pagi ya. Nah, okey. Kalau Mesir kemarin kata musim sejuk lah. Dah sejuk-sejuk lah. Sekarang ni Morocco macam mana Morocco? Yalah, ni autumn, kharif.
peralihan nak masuk musim sejuk. Masya Allah, masya Allah. Ahlan, ahlan, ahlan. Barakallah. Eh, fadal, Ustaz Isham, bil munaqashah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina al-amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. La yasa'uni fi badi'i dhi bad'in illa an atawajjaha bi syukriyil jamil wa sana'iyil jazil lil lajna al munazzimah li hadhihi an-nadwah. Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Raja minallahi subhanahu wa ta'ala an akuna inda husni dhannikum wa aidan uridu an ashkura ustadi al-fadil ustadi al-fadil sayyid rais hadhihi al-jissa doktor khair al-anwar bin sa'd باستدعائي لمشاركتي في هذه الندوة الدولية المباركة راجيا من الله تعالى أن تكون ذات نفع وذات فائدة ولأستاذي هذا الدكتور خير الأنوار في حقيقة لمسة في تكوين لغة العربية بحيث هو من بين الأساتذة الذين شوقوني للتعلم هذه اللغة العربية ولما كنت أدرس في المدرسة العلوية الدينية بأراوة أو تعرف الآن بالمعاد في 2009 في مستوى البكالوريا أو ما يعرف بSPM هو أستاذي برغم من أنه مشغول حينئذ مع المسؤوليات الإدارية ولكن له طرق جميلة وطرق خاصة لتعليمنا اللغة العربية وسبحان الله انطلاقا من دروسه بدأت أن أحس بحلاوة هذه اللغة الجميلة وتذكرت قول الوليد بن المغيرة حينما سمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول قال بعده وهو يصف القرآن الكريم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه والحمد لله بفضله وبركاته نلت ما أردت والمنايا ولله الحمد من قبل ومن بعد. قبل انطلاق الكلام على موضوع المشاركة اليوم ألا وهو تحديات الطلبة الماليزيين بالمغرب في تعلم اللغة العربية تجارب واقتراحات أريد أن أشير إلى أن ما دام هذه المداخلة ستحكي أو ستحاول أن تشارك التجارب والاقتراحات وجدير أنها تلقى باللغة الماليزية اللغة المحلية لكي يستفيد الحاضرون الكرام وتعم الفائدة ولذلك بعد الإذن من أستاذنا الفاضل الدكتور خالد الدكتور خير الأنوار بارك الله فيه وعلمه وأسرته استأذن منه أن ألقيها باللغة المحلية من تأذين سيتقديم كان دلام بحث ملايو إن شاء الله. Boleh ya Ustaz? Saya punya share screen.
Share. Okay, baik. Saya akan share screen. Okay, baik. Nampak skrin saya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kandungan pembentangan saya. InsyaAllah secara secara umumnya. Saya akan masuk kepada poin yang kedua terus. Latar belakang saya, Alhamdulillah, Ustaz Khairul Anwar tadi dah bentangkan secara sedikit. Alhamdulillah. So, objektif perkongsian saya ialah berkenaan dengan pendedahan realiti dan cabaran pelajar Melayu berbahasa Arab di Maghribi, dan juga saya akan terangkan sedikit secara berkenaan pendidikan Islam. Morocco ini adalah satu negara yang berada di utara Afrika, yang mana dulu Morocco merupakan satu negara yang besar, yang mempunyai hadarah yang panjang, yang mana imtaddat hadarah Morocco ini sehinggalah ke Andalus, sehinggalah ke sempadan Libya, di Sahara dinamakan sebagai Barqa, sehinggalah di bawah negeri-negeri yang dinamakan sebagai Sudan dan Mauritania. Sekarang ini disebabkan penjajahan, so negara-negara itu sudah berpecah dan mempunyai nama-nama yang tersendiri. Sedangkan apabila yutlaqu alal maghrib qadiman, dimaksud negara-negara yang sepadan yang saya maksudkan tadi. Negara Morocco ini secara umumnya negara yang mempunyai empat asas dasar secara umumnya, yang mana dikumpulkan dalam kalam Syekh Ibn Ashir Al-Fasi dalam manzumahnya, dalam nazamnya yang dinamakan sebagai Al-Murshidul Mu'in. Beliau berkata, fi aqdi Ash'ari wa fiqh Malik wa fi tariqatil Junayd Salik. Yang pertama, akidah asas tunggak di sini adalah akidah Ash'ariyah, nisbah kepada Abul Hasan Ash'ari. Wa fiqh li Malik, fiqh, berfiqah dengan fiqh Imam Malik. Dan di sini tidak ada fiqh selain Imam Malik, tidak ada fiqh Syafi'i, Hanbali dan Zahiri ataupun Hanafi. Wa fi tariqati Junayd Salik, dan tarikat ataupun tasawuf akhlak Imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Dan asas yang keempat di negara Morocco ini adalah asas adalah Imaratul Mukminin, iaitu kedaulatan kepada negara. Ini adalah asas tunggak yang diiktimadkan oleh ulama-ulama ataupun pentadbir di negeri Morocco secara umumnya. Sekarang saya masuk kepada poin yang pertama berkenaan dengan cabaran semasa pelajar di Maghribi. Secara umumnya pengajian di Morocco ini ada dua jenis. Yang pertama dikenali sebagai taklim taklim al-asri, era baru, dan kedua taklim al-atiq, iaitu era lama, ataupun kita panggil kalau di Malaysia kita pondok, kita nak panggil pesantren, di tarim kita ada ribat, di Morocco panggil taklim atiq, di Mauritania kita ada nama-nama itu. So taklim asri ini terbagi di Morocco ni ada dua jenis universiti. Pertama, universiti di bawah Qarawin, fakulti di bawah Qarawin. Saya mengaji di universiti di bawah Qarawin, fakulti Dar Hadis Hasaniyah. Dan universiti yang kedua, universiti berkenaan dengan selain daripada Qarawin, universiti seperti universiti di Rabat, universiti di Marrakesh, universiti di negeri-negeri yang makruf. Apa yang menariknya, universiti di sini, universiti itu taklim asri. Taklim asri ya, taklim yang era baru ini, yang mana pelajar-pelajar di Morocco di sini belajar di sini kebanyakan mengaji di bawah universiti, di bawah taklim asri lah. Dan taklim asri ni kalau ada dua jenis, kalau di taklim asri ini ada yang mengaji selain daripada Qarawin, itu pengajiannya agak tak pack. Pengajiannya dalam 8 subjek dalam satu sem. Kalau kami di taklim Qarawin, kami mengaji agak banyak. Subjeknya boleh sampai ke 16 subjek.
yang mana subjek-subjeknya kami itu secara umumnya terdedah kepada pengajian Islam, human science, bahasa human science, ulum insaniyah, dan yang ketiga berkenaan dengan lughah, lughat. Pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Perancis, dan ketiga bahasa Inggeris. Berkenaan dengan jadual masa bagi pelajar yang di Qarawin itu agak pack. So di, kami tidak ada masalah untuk mengaji bahasa Arab di Qarawin. Kadang-kadang pelajar di, di selain daripada Qarawin itu agak kelas mereka macam seperti mana saudara Faiz pada penghadaran yang lepas, beliau kata ada 8 subjek, kadang-kadang kehadiran itu tak perlu untuk hadir. Oleh demikian pelajar untuk nak adapt bahasa Arab itu dia memberi satu kesan negatif lah kepada mereka untuk nak dapatkan bahasa. Dan yang kedua, budaya bahasa Arab. Ya, budaya bahasa di Morocco dan di negara Arab secara umumnya berbeza dengan bahasa dengan Melayu. Oleh demikian, untuk adapt bahasa budaya itu sebab bahasa itu diterjemahkan dalam budaya. Barang siapa yang kadang-kadang laban tidak boleh untuk minum, supayalah untuk nak mendapatkan bahasa Arab, sebab bila kita mengetahui tentang laban, iaitu susu masam, kita akan tahu bagaimana cara untuk membuat susu masam. Cara untuk prosesnya dipanggil makht. Susu masam itu dia ada perkataan-perkataan yang kita apabila kita mengetahui perkara tersebut, contohnya kita akan dapat dia punya istilah-istilah bahasa Arab yang ada yang kita boleh dapat bahasa Arab tersebut. Dan contoh-contoh yang lainlah, istilah-istilah yang lain, saya bagi contoh laban contohnya tadi. Sebab kalau contoh susu pun kita tak minat, kalau orang tak minat minum susu, sebab susu di negara Arab pun banyak, ada yang dipanggil laban, ada yang panggil halib, ada yang panggil juban, ada yang panggil zubdah. So itu jenis-jenis mentega yang ada. Barang siapa yang tak minat, budaya tak adapt dalam bahasa Arab, itu susah untuk mendapatkan istilah-istilah yang diberikan. Itu cabaran di antara pelajar-pelajar Malaysia di Maghribi. Cabaran yang kedua, yang ketiga adalah bahasa pasar. Ini adalah satu perkara yang agak orang panggil ammat bihi al-balwa. Banyak di negara-negara Arab sendiri. Asatizah apabila mengajar di universiti, mengajar di dalam bahasa pasar, bahasa amiah. Itu bagi saya adalah satu musibah lah. Kenapa? Kerana kita di Malaysia, kita belajar dengan bahasa Arab, bahasa Arab fusah, datang kepada asatizah di Morocco ataupun di negara Arab. Asatizah mengajar dalam bahasa kalau di Morocco dipanggil darijah, daripada perkataan darajah, maksud termasuk perkataan yang masuk dakhil, yang masuk dalam bahasa, bukan jadi bahasa asal. Apabila asatizah di universiti mengajar dalam bahasa yang lain, bukan bahasa Arab yang fusha, kita susah untuk adapt benda tersebut. Kecuali lah orang yang sudah lama di sini, tidak ada masalah. Contohnya saya hampir dalam 9 tahun di sini, tidak ada masalah kalau saya dengar satu muhadarah di dalam bahasa darijah, bahasa amiah. Tapi kalau pelajar baru untuk cakap di untuk mendengar bahasa darijah ini memerlukan satu cabaran bagi mereka untuk memahami bahasa Arab dan untuk memahami bahasa darijah. Itu adalah satu, saya bagi saya adalah satu musibah. Dan saya pada dulu, saya di awal di kuliah, kadang saya pergi berjumpa pada ustaz itu yang cakap darijah bahasa amiah, saya pergi tanya dengan beradab lah, "Ustaz, kami ni pelajar daripada Asia, minta kalau boleh tolong cakap bahasa Arabiah fusha, sebab kami tak faham." Lepas tu ada setengah, alhamdulillah ada setengah daripada sebahagian asatizah itu menerima nasihat tersebut dan dia bercakap dengan bahasa fusha, alhamdulillah. Dan cabaran yang keempat ialah persediaan bahasa Arab. Itu adalah satu cabaran bagi pelajar di Morocco juga. Kerana apa? Saya lihat di antara cabarannya adalah pelajar di Morocco di sini apabila habis SPM mereka terus ke Morocco. Itu agak mencabar kerana bagi saya berbeza dengan pelajar-pelajar di Mesir. Kerana pelajar di Mesir mereka perlu mengelalui istam. Apabila melalui istam, mereka dah ada sedikit sebanyak persediaan dan tidak terkejut untuk mengaji di negara-negara Arab. Dan satu lagi, tempoh pengajian di Morocco ni agak pendek. Kami hanya ada dalam 3 tahun saja ijazah. 1 tahun, 2 tahun degree, diploma, 1 tahun ijazah. So 3 tahun.
So waktu 3 tahun ni agak pendek, kadang-kadang pejam celik 21 tahun sudah dah ada degree. Oleh demikian, kemasukan dengan terus dengan SPM ni merupakan satu cabaran bagi kami untuk mengaji di Morocco, bahasa Arab di Morocco. Dan poin yang kelima, seperti saya sebut tadi, bahasa Darijah, pengajian di universiti dalam bahasa Arab Darijah. Dan seperti mana yang saya beritahu, di negara Morocco ini 60% daripada masyarakatnya bukan masyarakat berbahasa Arab. Masyarakatnya dipergi arqiyah dia, perkauman ni ada golongan yang dikenali sebagai barbar. Barbar ni orang asli tinggal di gunung. Cuma dukhul Arab di sini hanya ketika mana futuh dengan pembukaan Islam. Sebab itulah kadang ada ustaz yang juga bercakap dengan Mazir dalam kelas, apabila negeri-negeri yang ada banyak orang Arab Mazir di situ. Sebenarnya di antara cabaran juga kami di Morocco ini, kami tidak mempunyai grade mumtaz sama ada pengajian bahasa Arab ataupun pengajian Islam. Secara umumnya human science di Morocco ini tidak ada grade mumtaz. Memang orang kata apa, memang perkara, tujuh perkara yang mustahil yang boleh ustaz asatizah dalam pengajian sains sosiologi ini, sains sosial ini untuk bagi mumtaz. Kerana pengajian bagi asatizah di Morocco ini mengatakan sains sosial ini benda yang bukan satu tambah satu dua. Sebab satu tambah satu dua itu memang kalau kita jawab semua betul 20 soalan satu tambah satu dua itu, memang ustaz tak boleh nak bagi markah itu 98, dia akan kena bagi 100. Akan tetapi bila sains sosial ni, bahasa Arab dan pengajian Islam ini, ia benda yang agak macam boleh berubah, boleh dimanipulasikan. Oleh demikian, benda itu tak boleh dapat markah full. So paling kurang kami akan dapat jaid jiddan sahaja. Itu yang perkara yang agak susah lah. Oleh demikian, bagi mumtaz kami itu adalah jaid jiddan. Oleh demikian, perlu untuk belajar nak sampai jaid jiddan tu perlu mempunyai satu mustawa bahasa Arab yang sangat tinggi, yang mana tidak boleh salah tulis kadang-kadang dari segi imlak dan sebagainya, baru nak boleh dapat jaid jiddan. Jarang lah pelajar-pelajar Malaysia yang dapat jaid jiddan. Selalunya sama ada makbul ataupun jaid sahaja. Jaid jiddan itu 1-2 dalam 10 tahun, dalam 2 orang dalam 5 tahun. Dan juga pengajian di Morocco ini agak kalau di negara Arab secara umumnya, kalau di Morocco kami sistem pendidikan kami, imtihan kami hanya imtihan dalam bentuk tahriri. Macam soalan contohnya qala, contohnya Imam Syafi'i, nanti soalan dia datang halil wa naqish. Halil dan buat insya'. Itu sebab bila soalan insya' tu dia tak akan ada satu macam satu markah yang dapat asatizah untuk bagi panel bagi 100%. Saya ingin sentuh sedikit satu nas berkenaan dengan diminta oleh juga Ustaz Khairul Anwar, Dr. Khairul Anwar, berkenaan dengan pengajian jarak jauh. Bidang saya berkenaan dengan turas. Pada satu hari saya terbenti dengan satu nas yang ditulis oleh Syekhul Azhar, Syekh Hassan Al-Attar, yang dikenali sebagai Hassan Al-Attar. Dia dalam satu syarah kepada syarah Jam'ul Jawami' Al-Mahalli, beliau menulis kitab ini. Ini nak menunjukkan kepada apa, himmah ulama' menulis walaupun dalam keadaan wabak, iaitu tak berhenti himmahnya dalam keadaan wabak. Seperti mana kita lihat perbentangan-perbentangan asatizah-asatizah pada sebelum ini, bagaimana mereka berjuhud, bertungkul lumus untuk mengajar anak didik negara untuk menyampaikan ilmu bahasa Arab dan ilmu agama. Seperti mana saya highlightkan di sini, Syekh berkata di sini, fa'inna naktubu ala hasabi iqra'il ikhwan. Selepas dia mengatakan hadha akhiru ma yassarahu Allah ta'ala min itmami juzil awal min hadhil hasyiah. Dia menulis hasyiah ini, syarah kepada Jawami'. Fa'inna naktubu ala hasabi iqra'il ikhwan. Beliau menulis hasyiah ini berdasarkan apa yang telah apa yang dihabiskan, apa yang telah apabila dia mengajar ditulis.
pada tahun tersebut pada tahun 1244 wahia sanatu syururin wa fitanin wa hurubin wa ghairi dhalik. Tahun fitan, tahun kemusnahan, tahun huruf yang saya lihat di sini pada waktu itu masuknya kolonialism, istikmar Al-Britani di Mesir. Ini menunjukkan bahawa himmah ulama' begitu juga guru-guru kita pada zaman sekarang. Realiti pelajar Malaysia di Maghribi, yang pertama yang kita lihat sekarang, yang saya dapat lihat berkenaan keberkatungan pelajar kepada sukatan pensyarah mukarrar. Ini juga menunjukkan kepada payah untuk pelajar tu nak adapt bahasa Arab. Sebab apabila kita bergantung kepada mukarrar, nas yang kita baca itu hanya contoh 50 page saja. Kalau kita membaca lebih kepada pada benda tersebut, kita dapat mentanmiahkan, membesarkan lagi kita punya pembadaran kata dalam bahasa Arab. Dan yang kedua adalah komitmen dan tanggungjawab. Seperti mana yang sedia maklum, pelajar-pelajar di negara Arab ni kadang-kadang sebabkan mereka tidak ada, kadang-kadang ada bisiswa atau bisiswa yang tidak ada bond, kadang duduk di negara kadang terlebih-lebih duduk overstay, yang mana tak mengaji, duduk untuk buat bekerja. Yang mana tanggungjawab mereka itu, maksud awal itu datang untuk mengaji, tidak mengaji. Jadi duduk untuk bekerja, duduk saja, duduk ataupun mengabaikan pengajian. Itu benda yang realiti yang perlu untuk ditekankan lah untuk pelajar untuk mentahsilkan orang Arabiah. Yang kedua, minat, iaitu pengabaian pelajar pengajian Islam dan bahasa Arab dalam tidak beberapa minat seperti yang telah disebutkan oleh Ustaz Faiz pada hari lepas, motivasi dan perkara luar yang lingkup pengajian. Kadang-kadang kita lihat setengah pelajar itu datang untuk mengaji, kadang-kadang waktu main game mereka lebih banyak daripada waktu mengaji. Kadang-kadang main game ataupun pergi jalan-jalan lebih banyak daripada waktu mengaji. Itu pun perkara yang agak susah lah nak kata bagaimana nak dapatkan tahsil bahasa Arab sedangkan kita duduk sama-sama Melayu ataupun tidak bertamu dengan orang lain. Mungkin saya dah lebih waktu, Ustaz. Agak terlebih waktu mungkin. Boleh saya teruskan? Boleh. Ataupun saya nak khatamkan. Daki Qatain, Ustaz. Daki Qatain. Okay, hadir, insyaAllah. Saya cuba nak teringin nak khulasahkan dengan ambil beberapa fakrah yang telah disebutkan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama, satu kalam yang telah disebut oleh Imam Ibn Hazm, ulama di Andalus, di Cordoba dulu ketika mana zaman kegemilangan Islam. Beliau menyebut tentang, dia kata, wabil yaqin yadri kullu dhi lubbin salimin annahu la yatawassalu ila al-ulum illa bitalab. Seperti mana kita tahu bahawa tidak dapat satu ilmu tu kecuali dengan talab, dengan kita meminta, kita pergi menuntut. Wala yakunu talabu illa bisama'in wa qira'atin wa kitabin. Tidak dapat ilmu itu kecuali sama', kecuali qira'ah dan kitab, iaitu bermakna kitabah, kecuali pendengaran, pembacaan dan penulisan. Dan tiga, dia kata la budda min hadhihi thalathi khisalin. Perlu untuk dalam nak mengaji semua perkara bahasa Arab pengajian Islam, perlulah tiga benda, dan perkara ini seperti mana telah dibuatlah metodologi penelitian pengajian. Wa illa fala sabila dunaha ila syai'in min al-ulumi al-battah. Dan saya cuba nak ketengahkan dan saya tutupkan dengan kalam Ibn Khaldun. Bagi saya itu kalam yang yang sangat penting, bahawa Ibn Khaldun kata, beliau menyifatkan lisan Imam Lughah Arabiah ni. Dia kata faslun fi fasl al-khamis wa arba' fi al-fasl al-khamis wa arba'in, salah hadis tu, fi ulumi al-lisan al-arabi, iaitu ilmu bahasa Arab. Arkanuhu arba'ah, ilmu bahasa Arab ni ada empat rukun. Yang pertama al-lughah, wal-nahu wal-bayan wal-adab. Al-lughah ini dimasukkan dengan bahasa, iaitu mu'jam, ilmu berkenaan mufradat, ilmu berkenaan abdad. Yang kedua al-nahu, nahu itu termasuklah saraf. Wal-bayan dimaksudkan ilmu balaghah, yang dimaksudkan sini adalah ma'ani, dan ma'ani, bayan dan badi'. Wal-adab iaitu ilmu literature. Saya ingin mengetengahkan berdasarkan pengalaman saya.
mungkin kita asatizah ataupun peneliti-peneliti bahasa Arab, kita kena kaji kalam Ibnu Khaldun ni secara holistik. Saya, bagi saya tidak sempurna bagi pelajar untuk dibawa ke negara Arab itu, untuk mereka bersedia untuk mengaji di kuliah-kuliah itu, sehinggalah kita meletakkan asas empat ini, iaitu pertama dengan lughah, iaitu mufradat, yang kedua an-nahwu wal bayan al adab. Kita tahu benda-benda ni ada, unsur-unsur ni ada dalam SPM, akan tapi tak cukup, iaitu kita lebih menekankan kepada kadang-kadang lughah dan nahwu. Unsur bayan dan adab itu kurang, kerana yang mencantikkan kalam tersebut adalah ilmu balaghah. Dan kita banyak dalam SPM, saya lihat pun kita banyak menekan tentang ilmu bayan, iaitu ilmu isti'arah, tashbih dan majaz. Sedangkan ilmu al-ma'ani itu lebih penting. Ilmu berkenaan musnad ilaih, bagaimana subjek dan predikat itu diletak, bagaimana dia musnad, bagaimana tak boleh musnad, bagaimana dihazafkan musnad, ketika mana perlu untuk zikirkan musnad wajib, dan ketika mana jaiz untuk zikir musnad, dan juga adab. Ilmu adab literature ini penting, seperti mana kita mengaji syair-syair William Shakespeare yang ada dalam SPM, begitu juga perlu untuk kita untuk tatbikkan perkara ini, supaya kita telah datangkan satu uddah, satu zat untuk pelajar-pelajar tersebut untuk terus ke hadapan, untuk terus mengambil ilmu, untuk kita menjadikan satu jalan kepada mereka untuk terus talaki di negara-negara Arab. Mungkin dengan takat itu saja apa yang saya dapat sharekan pada hari ini. Salah dan silap daripada saya, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aktafi bihadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak li fadil ustaz Izham Hakimi. Rasa tak puas nak dengar. Ikunta fil maghrib fala tastaghrib. Allah. Kalau apa siapa tu tak ingatlah. Ibnu Khaldun. Kalam umumlah manusia apa masyarakat. Jika anda berada di maghrib, kamu jangan rasa pelik. Jadi tuan-tuan perempuan yang tak sampai Morocco lagi, dia tak tahulah. Tapi selain yang sampai tu, dia akan rasa pelik lah. Banyak benda pelik berlaku yang lain-lain. Dari segi agama ke dunia ke, banyak benda pelik-pelik. Jadi ni promosi lah ni lah. Siapa nak pergi Morocco, boleh kontak. Izham Arhaban. Jazakumullah khairul jazak. Ustaz Izham Hakimi. Dan insyaAllah lepas ni kita akan panggil sekali lagi lah untuk berkongsi lagi, insyaAllah. Jangan seriklah sama-sama kita. Tahniah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah dengar kupasan daripada Ustaz Izham Hakimi tadi. Banyak benda yang kita dapat manfaat setengah istilah persediaan pelajar. Jadi kita yang berada di sekolah masing-masing, bagaimana kita nak menyediakan pelajar-pelajar kita untuk meneruskan pelajaran ke tempat lebih tinggi, itu lebih utama. Yang lebih penting bagi dia kata tadi, budaya, hamasah, ilmu dan semacam-macam, banyak dah sebut tadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi simposium Al-Waraqah diteruskan lagi, dan sebelum tu saya nak memberi warakan pengumuman berkaitan dengan pendaftaran kehadiran. Jadi di link chatting dan atau ruangan komen, kita dah sediakan link kehadiran untuk Al-Waraqah pada hari yang kedua. Jadi saya alulukanlah tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftarkan kehadiran kita semua dalam link yang disediakan untuk mengisi SPL KPM yang akan kita daftarkan selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebenarnya kita ada wakil daripada United Kingdom. Tetapi pada saat-saat akhir ada beberapa technical isu yang tidak dapat dielakkan. Oleh kerana tersebut, kita tak dapat bersama-sama dengan wakil kita daripada United Kingdom. Walau bagaimanapun, insyaAllah, sekiranya diizinkan Allah, jika kita dapat bersama-sama untuk mendapat kupasan daripada koresponden kita daripada United Kingdom, kita akan uploadkan dalam Google site kita. Dan sebenarnya semua maklumat ataupun slide-slide pembentangan pada hari ini kita akan satukan dalam Google site. Dah buat dah sebenarnya.
Cuma kita tak update lagi. Tapi lepas ni kita akan wawarkan kepada semua. Semua insyaAllah. Jadi sebelum kita meneruskan agenda, kita akan bersama-sama dengan kembali ke Malaysia. Kerana Place Indra Kayangan sama dengan Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Haji Omar. Jadi kita akan tengok teaser dulu kot. Silakan apa pesanan pelajar. Thank you.
Terima kasih Dr. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #09educators. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahu al-'azim. Apa khabar para penonton, muslimin, muslimat, para asatizah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan anda semua sihat wal afiah untuk meneruskan lagi sesi pembentangan kita pada hari ini dan meneruskan lagi hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Amin. Saya Muhammad Nur Hafiz bin Haji Omar, guru tahfiz model Ulul Albab Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau, ingin membentangkan hasil dapatan kajian tindakan yang telah saya laksanakan kepada para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau tahfiz model Ulul Albab dalam halaqah tingkatan 2, halaqah lelaki, yang saya bawakan tajuk Hafazan Bisur'ah dalam meningkatkan penguasaan pelajar menggunakan tahriri, yakni penulisan Al-Quran, dan fiqhul ayat, iaitu kefahaman ayat, untuk menghafaz surah Yusuf ayat 1 hingga 5. Jadi kita tengok sedikit pengenalan tentang tajuk kajian saya ini. Penyelidikan saya adalah untuk intervensi dalam pelaksanaan subjek Hifzul Quran Tahfiz Model Ulul Albab SMKAA. Jadi kita tengok kaedah untuk Hifzul Quran ini banyak. Kalau di Malaysia ini sendiri pun melebihi 10-20 kaedah. Kalau kita tengok di Indonesia sendiri pun ada kaedah yadain, kaedah macam-macam lagi yang menjadikan yang boleh untuk kita laksanakan dalam bidang Hifzul Quran. Jadi refleksi pengajaran dan pembelajaran hasil daripada saya lihat para pelajar saya ini, kebanyakan para pelajar bermasalah untuk menghafaz ayat Al-Quran dan lambat mengingatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar gagal menyiapkan tahriri, iaitu penulisan Al-Quran dalam buku yang disediakan pada masa yang ditetapkan. Dan yang ketiga, pelajar tidak dapat mengingati kembali ayat Al-Quran yang telah dihafaz walaupun diberi masa sebaiknya. Kalau kita lihat, masa yang 3 jam yang diperuntukkan tidak dapat dipenuhi dengan sebaiknya. Jadi objektif kajian kajian tindakan saya ini adalah untuk membantu meningkatkan minat pelajar dalam hafaz surah Yusuf dengan mempraktikkan kaedah hafazan bisur'ah. Hafazan bisur'ah ni dalam bahasa Arab disebut, dalam bahasa Melayu hafazan bisur'ah ni hafazan secara cepat lah, menggunakan tahriri iaitu penulisan dan fiqhul ayat. Dan yang kedua, membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam hafaz surah Yusuf dengan mempraktikkan kaedah hafazan bisur'ah menggunakan tahriri dan fiqhul ayat. Latar belakang kajian, penggunaan kaedah tikrar dan tasmi'. Tikrar ni pengulangan dan tasmi' biasa semasa PDPC ataupun PDPR sekarang didapati kurang membantu dalam menyelesaikan masalah hafazan. Kita dapati guru tahfiz lain pun menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, tahriri iaitu penulisan dan fiqhul ayat, kefahaman ayat itu sendiri juga gagal disiapkan oleh murid dengan sebaiknya sehingga akan menyebabkan mereka tidak dapat menguasai hafazan harian. Dan yang ketiga, pendekatan Al-Ghazali menyatakan bahawasanya penekanan dengan penggunaan teknik pengajaran yang baik memberikan kesan ataupun natijah-natijah yang baik yang membantu meningkatkan tempoh pengajaran dalam ingatan murid. Saya menyorot balik literature, menurut Rahman 2013 menyatakan bahawasanya guru sebagai pemimpin dalam pendidikan berfungsi untuk mengurus dan menjaga dalam memastikan matlamat yang hendak dicapai dalam bilik darjah. Atas sebab itu, saya mengambil inisiatif untuk menjadi pemimpin kepada para anak-anak didik saya dalam mengurus dan menjaga matlamat apa yang
perlu saya sampaikan kepada mereka. Maksudnya, saya meletakkan target kepada mereka. Yang kedua, Muslim, menurut Muslim 2016, menyatakan pendidik juga merupakan pengelola yang berhak menentukan kurikulum dan metod yang sesuai dengan matlamat yang ingin dicapai. Atas sebab itu juga, saya memperkenalkan kaedah ini, kaedah bisur'ah ini, untuk menjadikan para pelajar lebih cepat menghafaz dan seterusnya mutqin, iaitu senang mengingat. Senang mengingat surah Yusuf maupun surah-surah sebelumnya maupun lagi surah-surah selepasnya. Kita tengok sedikit intervensi perjalanan hafazan bisur'ah ini. Hari yang pertama, saya minta untuk pelajar menghafaz surah Yusuf ayat 1 hingga 5 secara kebiasaan menggunakan kaedah yang biasalah. Kita talaqi dan kita hafaz. Talaqi dan hafaz. Kemudian saya memberikan lembaran set kerja, diserahkan kepada para pelajar dalam dan dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya saya bagi lembaran kertas, lembaran kerja, saya bagi 30 minit untuk disiapkan oleh para pelajar. Dan yang kedua, mengedarkan borang maklum balas kepada para pelajar. Dan yang ketiga, membuat refleksi di akhir sesi PDPC. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua, saya mengedarkan borang kebenaran untuk menjalankan kajian dan menerangkan tujuan melaksanakan kajian ke atas mereka. Dan seterusnya, saya memperkenalkan kaedah hafazan bisur'ah ini. Jadi apa yang dikatakan hafazan bisur'ah ini? Ada empat teras dalamnya. Nanti kita tengok apa empat teras itu. Yang seterusnya, membimbing pelajar membaca ayat demi ayat dalam surah Yusuf ayat 1 hingga 5 sehingga lancar. Kaedah talaqi musyafahah, kaedah berdepan. Ataupun online sekarang ni, baca secara online lah, melalui telefon, WhatsApp dan sebagainya. Dan seterusnya, menerangkan maksud ayat dalam surah Yusuf, kaedah bercerita, storytelling. Kita cerita ayat 1 hingga 5, apa maksud dia, apa makna pengertian dia setiap satu-satu-satu. Dan di akhir, membuat refleksi di akhir, intervensi. Hari yang ketiga, kita tengok, saya memperkenalkan carta tasrif, dan maksud kepada peserta kajian, kaedah penerangan. Apa itu carta tasrif? Nanti kita tengok. Seterusnya, kita mengarahkan pelajar menghafaz menggunakan keynote, iaitu kata kunci, dan fiqhul ayat, iaitu kefahaman ayat. Seterusnya, mengarahkan pelajar menghafaz surah Yusuf menggunakan tahriri, penulisan Al-Quran yang sebelumnya kita gunakan untuk para pelajar menghafaz Al-Quran. Seterusnya, kita mengapungkan kaedah tikrar dan tasmik bagi mengukuhkan kaedah pengajaran hafazan itu sendiri. Dan hari yang keempat, saya menyerahkan set soalan ujian akhir kepada para pelajar dan mereka menjawabnya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Dan akhirnya, membuat rumusan terhadap ujian akhir semasa sesi refleksi. Jadi apa empat teras itu? Empat teras hafazan bisur'ah, saya memperkenalkan carta tasrif, itu yang pertama. Yang kedua, saya memperkenalkan fiqhul ayat ataupun kefahaman ayat dan tahriri itu sendiri, yang kebiasaan ini, yang kebiasaan kita lakukan di tahfiz model ulul albab. Dan yang ketiga, dan yang keempat, itu yang kedua dan itu yang tiga, dua dan tiga, ini yang keempat. Kaedah hafazan bisur'ah, kita menekankan teras yang keempat, penceritaan, storytelling. Okey, beralih kepada sampel kajian. Sampel kajian yang saya laksanakan hanyalah kepada 4 orang pelajar. Dalam halaqah saya mempunyai lebih kurang 13 ke 14 orang pelajar. Atas sebab itu saya mengambil sampel hanya 4 orang untuk memberi penumpuan yang jelas dan ingin mencapai visi dan misi itu tercapai dengan sebaiknya. Seterusnya, dipilih berdasarkan pemerhatian. Saya melihat kepada para pelajar itu dalam sesi PDPC sebelum-sebelum ini, bagaimana mereka menghafaz Al-Quran, bagaimana mereka menulis tahriri Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, saya ambil mereka untuk dijadikan sebagai sampel kajian. Dan yang ketiga, setiap daripada mereka mempunyai keadaan psikologi dan gerak kerja yang berbeza. Bagaimana yang seorang ini lambat sedikit, yang seorang ini cepat sedikit. Itu psikologi mereka dan gerak kerja yang berbeza. Seterusnya, langkah pelaksanaan, saya gabungkan tinjauan masalah. Mulanya, saya membuat pemerhatian kepada mereka, temubual dan latihan. Latihan yang kebiasaan dilakukan setiap hari. Yang kedua, analisis masalah.
Saya melihat kepada fokus mereka, minat mereka, sokongan yang mereka berikan kepada kita dan kesukaran yang mereka menghadapinya. Dan seterusnya, pelaksanaan intervensi itu yang tadi yang telah saya sebutkan, yang pertama memperkenalkan kaedah, yang kedua bahan bantu mengajar BBM iaitu cerita tasrif itu sendiri dan storytelling ataupun kita rangkumkan gambaran. Gambaran kita bagi kepada para pelajar dan para pelajar dapat membuat kesimpulan, rumusan daripada surah tersebut. Dan yang ketiga, 4 hari saya laksanakan kepada para pelajar. Dapatan kajian dengan hasil daripada saya melakukan hafazan bisuruah ini, saya dapat, saya berjaya membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam menghafaz surah Yusuf ayat 1 hingga 5 dengan cemerlang. Dan ditambah pula dengan ingatan mereka kepada surah ini apabila mereka melangkau ataupun mereka menghafaz surah ke depan dan ataupun murajaah surah-surah yang ke belakang. Seterusnya, menunjukkan kaedah ini menekankan pendekatan kefahaman melalui penggunaan carta tasrif, ganti nama tadi, tahriri yakni penulisan Al-Quran dan fiqhul ayat iaitu kefahaman ayat yang merangkumi ilustrasi gambar untuk menghafaz dan dapat membantu pelajar untuk murajaah, untuk mengulang. Bukan sahaja menghafaz tapi kita mengulang-ulang Al-Quran ini. Al-Quran ini kalau tak lekat, kalau dia takkan lekat selagi mana kita tak mengulang. Kita mengulang Al-Quran itu sendiri dengan cepat serta lancar. Jadi rumusan daripada kajian yang telah saya laksanakan kepada para pelajar ini, kesabaran dan komitmen guru yang tinggi diperlukan untuk melaksanakan hafazan bisuraah ini kerana ianya memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Kalau boleh tu kita laksanakan selepas ini setiap hari, bukan sahaja untuk kajian ini sahaja. Yang kedua, terdapat perubahan positif yang membangun kepada saya dan para pelajar. Yang lebihnya para pelajarlah. Dan yang ketiga, dapat menyumbang kepada peningkatan tahap pencapaian murid dalam hafazan. Jadi untuk terakhir kalinya, saya berharap agar hafazan bisuraah ini kita sama-sama kita perkasakan lagi untuk kita sama-sama guna kepada para pelajar. Tidak kira kita ini berada di bidang tahfiz, guru tahfiz model Ulul Albab mahupun guru pendidikan Islam itu sendiri yang handle ataupun yang mengambil bidang hafazan ini untuk para pelajar, untuk para pelajar menghafaz Al-Quran. Setakat itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak kepada Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Haji Omar daripada Sekolah Menengah Penguasaan Agama Arau di atas pembentangan seperti tadi. Amat menarik lah. Amat menarik insyaAllah. Jadi daripada sekolah kita akan bergerak kepada kepejabat bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Omar bin Ahmad. Daripada sektor pendidikan ADNI, unit dakwah dan nilai. Jadi beliau akan membentangkan berkaitan keberkesanan KIT pembelajaran interaktif, penerapan nilai dan pendidikan Islam di kaitan dua. Untuk makluman semua, Ustaz Muhammad Omar bin Ahmad juga adalah calon pengajian PhD dan sedang mengikuti pelayanan pengajian PhD di UUM. Okay, di UUM, insyaAllah. Jadi dengan tidak menyayangkan masa, saya menjemput dan silakan Ustaz Muhammad bin Ahmad untuk menyampaikan pembentangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peserta dan juga penonton Waraqah Simposium Antarabangsa Meripolis 2021. Pada hari ini saya ingin Ustaz Muhammad Ahmad merupakan pegawai sektor berislam pembangunan adat dan nilai. Ini membentangkan satu aplikasi pembinaan Al-Adni iaitu Electronic Learning Adat dan Nilai. Iaitu projek ini saya buat sempena untuk menghabiskan disertasi PhD saya ataupun doctorate iaitu EDD, iaitu Doctor of Education
iaitu saya ambil tentang curriculum instructional di Sentul. Jadi untuk teman-teman semua, kalau sahabat-sahabat semua tengok di paparan sekarang, iaitu program ini saya namakan LADNI, iaitu sebab itu tajuk berkaitan dengan keberkesanan kit pembelajaran interaktif penerapan nilai dalam pendidikan tingkatan 2, iaitu LADNI ini, Electronic Learning, Adab dan Nilai. Iaitu kalau tengok sekarang ni, dewasa sekarang ni pengenalannya pelbagai masalah yang berlaku sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan ibu bapa dengan anak, bila kita semak balik, rupa-rupanya sekarang ni banyak yang anak dengan ibu bapa. Contohnya berita harian ini, April 17, 2020 terlepas, iaitu kebanyakannya hampir 21 hingga 60 kes keganasan rumah tangga yang dilakukan, iaitu membabitkan kes anak mendera ibu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau kita tengok balik, kes mendera ibu bapa naik 20% musim PKP. Sekarang ni musim PKP, kebanyakan banyak orang yang kerja dibuang, nafkah mencari makan punya tidak seperti sedekala. Jadi tekanan ini menyebabkan anak-anak ni mendera ibu bapa. Ini hasil daripada statistik Polis Kerja Malaysia, meningkat sebanyak 20 hingga 30%, yang mana melibatkan anak-anak yang keluar rumah ni mencari mencari wang ni. Mereka berkenaan pelbagai macam-macam lah, gam ke berkisak gam, mencuri dan sebagainya. Bahkan mereka ni, dia terdesak ni minta wang dari bapak. Dia tak bagi tu, mereka dera pula dari bapak. Itu yang berlaku, yang mana di luar sana. Jadi kalau tengok balik di sini, ini yang berlaku. Buang bapak pergi masjid, dari pengisian kerana anak ni tinggal ibu lumpuh di hotel, di tujuh anak ni untuk enggan pelihara ayah. Sebabkan ibu bapak ni jaga 10 anak. Jadi bila anak-anak pula, tak boleh pula menjaga apa tu seorang ayah atau seorang ibu mereka. Jadi dan objektif yang saya buat ni, berkaitan dengan, itu pertama nak menangani kenderaan tarik ibu bapak. Kedua, menyuburkan adab dan nilai. Sebab apa dewasa ni kita tengok macam mana betul adab dan nilai ni tiada dalam diri masing-masing, yang mana memang hilang daripada apa tu sepatutnya yang kita hayati dalam kehidupan kita. Kemudian kepentingan adab dan nilai di depan, macam kita nak menerapkan, kita nak betul implementkan balik apa tu adab nilai ni dalam masyarakat, terutamanya dalam keluarga itu sendiri. Kemudian saya menggunakan di sini platform dia, platform digital. Itu saya buat satu kit pembelajaran interaktif penerapan adab dan nilai ini untuk kita Islam. Itu saya menggunakan web-based ini. Itu kita web lah. Sekarang ini kita belajar pun sekarang ini tak boleh pergi sekolah. Jadi pelajar menggunakan internet sebagai medium untuk mereka belajar. Jadi boleh gunakan komputer, Android, tab, iPad ke telefon ke. Ini boleh kita gunakan untuk belajar. Kemudian sasaran saya ni, saya target pelajar sekolah lah. Itu saya ambil di sini, pelajar tingkatan 2, iaitu BSKP tingkatan 2 di Islam. Yang mana dalam tu terdapat satu topik berkaitan dengan adab kepada ibu bapa dan keluarga. Jadi saya gunakan ini untuk pengajaran ni, pengajaran dan pembelajaran di rumah menggunakan PDA. Kalau semua perasan, dahulu ni orang marah, telefon ni buat pergi sekolah. Sebab apa? Bila pergi sekolah ni banyak keburukan telefon ni. Tapi bila main PKP ni, sekolah pula dalam telefon. Dan kita pun rujuk ke sekolah. Pagi-pagi budak-budak pula buka telefon, gadget, laptop atau sebagainya, tablet sebagainya untuk belajar. Jadi dunia telah berubah. Jadi maklumat ni di hujung jari. Dengan maklumat kita scroll tu hanya berpengaruh di hujung jari. Jadi gunalah maklumat yang sedia ada. Kemudian kita tengok lagi penilaian yang saya sediakan dalam kit interaktif saya tu, pemilihan interaktif tu ada penilaian kita nak tengok sejauh mana boleh kita faham belajar. Kita work wall, quizzes dan sebagainya. Dan aktiviti dia saya buat pelbagai. Ada yang pakai YouTube, puzzle, dan Google dan sebagainya. Hari ini untuk sekali ibas saya punya interaktif saya punya projek ni. Jadi saya pergi ke web lah. Macam mana benda tu saya gunakan. Ini terkait web di sini, iaitu LRNI, di pembelajaran adab dan nilai. Jadi ni dah terbetang lah, saya letak di awal ni. Jadi apa tu saya buat bidikan ni, boleh saja kita tengok nanti buku teks bidikan Islam bidikan 2, kemudian di SKP dokumen standard curriculum tempat siran bidikan Islam bidikan 2,
Jadi termasuk juga bagi interaktif. Okey, L ada ni satu. Ini untuk satu set untuk awal-awal tu latihan satu. Jadi saya sediakan ini sekejap pembelajaran. Untuk dia menjelaskan cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga dari aspek percakapan dan tingkah laku. Macam mana cikgu ni, guru ni nak menjelaskan kepada pelajar itu macam mana tetap adab percakapan. Ada bertingkah laku yang patut berlaku. Yang kedua pula menerangkan kepentingan beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Itu yang empat. Kemudian saya gunakan ini contoh puzzle. Sebenarnya contoh kemudian gunakan video, tapi di samping mereka lihat video tu mereka boleh dapat maklumat. Contoh pinggan ibu lumpuh hasil bajet. Kita pilih di sini contoh apa yang berlaku. Dan dari sini sanggup pinggan ibu di sebab di hasil bajet. Okey. Okay, video ni pelajar akan tengok video ni nanti kurang dalam masa 3 minit. Kemudian dia ada soalan-soalan yang patut pelajar itu jawab. Mereka add puzzle. Contoh. Sampai di sini saja saya akan stop video tu. Dia buat kita set kan. Dari manakah wanita berasal? Jadi pelajar akan buka balik. Kat mana ibu ni belajar? Apa berasal? Kedengar balik. Oh, di mana? Di mana? Di mana? Jadi bila dia jawab nanti, contoh saya jawablah di Johor kata. Saya submit. Kemudian baru bila dah habis tu, baru nanti apa tu dia akan sambung lagi video tu ke seterusnya. Itu ni yang pertama lah. Okay, kita pergi lagi yang lain. Okay, kemudian dah pelajar tengok video tadi, dia akan pergi buat penerangan tentang kandungan penjelasan yang kedua. Itu kita pengisian. Apakah tentang adab dan beberapa orang. Assalamualaikum. Hai, saya Farha. Ada bersama ibu bapa. Berbicara lembut dengan ibu bapa. Kawan-kawan, apabila berbicara dengan ibu bapa atau orang yang lebih tua, jangan sesekali meninggikan suara. Sayangi dan jaga perasaan mereka. Jadi pelajar akan tengok video ni, dia akan dapat input apa yang patut mereka amalkan tentang adab. Kemudian dia pergi yang ketiga pula tentang aktiviti pembelajaran. Saya masukkan di sini tentang apa tu, tentang program apa tu base dia ni. Yang mana pelajar dia akan tengok di sini macam mana dia akan tengok satu situasi. Itu yang saya akan bawa di sini tentang kisah Makcik Ani. Kita tengok di sini macam mana Makcik Ani ni yang sakit. Tapi apa yang berlaku, anak-anak maziarah. Antara anak-anak itu, dia perbualan, dia kata, korang kenalah bergilir, jaga mak ni, ini kan mak korang juga. Dia kata, dia jaga semua lah. Main abalung, bangah pula, kakak kan tak kerja. Jadi, dia sambil-sambil macam itu, dia suruh antara lain itu untuk jaga mak. Kami ada anak, nak kerja pun meeting sibuk lah. Jadi, macam suasana masyarakat kita ni, anak yang 10, kan, tak boleh jaga mak yang seorang. Tapi mak yang seorang, dia jaga anak yang sendiri. Jadi masing-masing ni nak lepas diri. Jadi kita buat satu situasi kan. Jadi kita tengok kan. Jadi kita pergi apa tu dia punya apa tu. Ni sebenarnya situasi dia sebenarnya. Dia pelajar nanti dia akan jawab soalan ni dalam tablet. Dia pakai scan ataupun mereka akan klik di sini. Contoh tablet yang korang ni. Aktiviti saya buat khas untuk pelajar itu. Dia pecah Mahaminda. Baca apakah yang sedang berlaku dalam tadi. Ada tambah di sini. Akan jawab sebenarnya. Jadi semua ni dia akan jawab. Sebenarnya kes-kes ini itu membantu pelajar untuk menguasai tentang adab dan budaya tadi. Okay, saya pergi lagi yang seterusnya. Saya akan pergi yang keempat, pentaksiran. Dan mereka dah lalui 2-3 aktiviti tadi. Nak test diri mereka ni macam mana, sejauh manakah mereka ni memahami atau menguasai tentang apa tu pembelajaran tadi. Jadi, contoh di sini saya ambil satu latihan word wall. Itu ada bersama ibu bapa. Contoh, kita di sini. Tentang dia ada banyak game. Game yang sama tapi dia pilih pelbagai kali. Contoh, saya gunakan game yang pertama. Okay, contoh jawab saya yang pertama. Kita tanya apa di sini? Ada bersama ibu bapa adalah apa? Kita bersalaman, kita menyantuni, kita marah tentang ibu bapa kita sebenarnya. Jadi jawabannya yang mana kita tengok, mestilah yang dapat A. Kita jawab. Jadi betul. Jadi, soalan satu ni dah betul, dibuka. Kita ambil soalan nombor 9, tak betul. Okey, cari contoh yang tidak baik.
tolong mak letak baju, tolong sapu sampah, ayah ni marah-marah, maki-maki apa, kamu semuanya, jelas, kata yang salah contoh, letak baju, salah, contoh. Okay, ni set untuk jawapan yang pertama tadi, ya. Nampak, dia dah kunci kata yang salah. Dan kita nak soalan yang sama juga, kita buat pelbagai jenis yang bentuk lain juga, boleh kita gunakan pelbagai. Nampak contohnya, kita pilih jenis syoki. Ini benda yang sama juga tapi cara pendekatan dia berbeza. Contoh soalan pertama ni, ini adalah doa kepada ibu bapa. Betul tak betul? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, mungkin betul jawapannya. Betul. Ya, betul. Ini contoh soalan. Ini kita ada pelbagai pilihan untuk kita tengok. Macam mana yang jenis-jenis yang boleh dia pilih di sini. Matching, tag, flip title, find the next. Di pelbagai soalan jawapan yang boleh mereka atau aplikasi di sini. Ini set yang pertama. Jadi saya ada buat sini, saya buat dua set. Ada ini dua pula. Di bahagian ini, dia akan tengok pula set yang kedua. Jadi saya akan buat juga yang sama, puzzle, video penerangan, video. Kemudian dia ada betul tadi ini, case-case training. Kemudian saya buat woodwork dan sebagainya. Jadi semua ini, insyaAllah dapat membantu para pelajar itu dapat menguasai tentang adab bersama ibu bapa dan keluarga. Jadi saya harap para peserta simposium Warakah kali ini dapat menghamilah bagaimana kita nak gunakan sepenuhnya TDPR sekarang ni, dunia VOKA ni, yang mana menggunakan kita dengan perlukan adaptasikan kemahiran kita dengan suasana yang baru. Dengan platform yang pelbagai, yang pelajar ni yang mana diperlukan ilmu. Jadi cara kita nak menyampaikan itu, menggunakan pelbagai cara untuk kita memahami. Tak ada bernilai, mudah-mudahan dia memanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik perkongsian daripada Ustaz Muhammad Omar bin Ahmad dan insya-Allah kita doakan agar pengajian beliau di peringkat PhD akan dapat kejayaan insya-Allah. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali ke sekolah. Menarik pada pembentangan untuk yang seterusnya, iaitu pembentangan secara daripada panitia, daripada pihak panitia yang melaksanakan kajian tindakan di peringkat sekolah secara berkumpulan. Terdiri daripada tiga orang, Ustaz Nurul Azri bin Abdullah, Ustaz Muhammad Amin bin Hassan dan Ustazah Nurhana binti Mat Sa'ad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Arau. Jadi mereka akan membentangkan berkajian mereka berkaitan dengan meningkatkan kemahiran menghafaz ayat melalui PDPR online murid SMK Arau. Wakil pada pembentangan ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Amin bin Hassan. Jadi kerana Ustaz dah bersedia, kita serahkan kepada Ustaz Muhammad Amin untuk meneruskan pembentangan kumpulan mereka. Yang sehormatnya, boleh dijemput dan dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin bin Hassan, guru pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Arau Perlis. Insya-Allah akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menghafaz ayat melalui PDPR online murid SMK Arau. Senarai pendidik bagi kajian ini terdiri daripada tiga orang guru pendidikan Islam di SMK Arau, iaitu Ustaz Nurul Azri bin Abdullah, yang keduanya saya sendiri, dan yang ketiganya adalah Ustazah Nurhana binti Mat Sa'ad. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, pengajaran dan pembelajaran atau PDP Al-Quran di Malaysia adalah bermula dengan kedatangan Islam sejak awal lagi. Kaedah pengajaran Al-Quran adalah berasaskan pada kaedah tertua, iaitu kaedah Jibril yang diterima pakai oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama, iaitu secara talaqi dan musyafahah.
Namun begitu, atas perkembangan dan keperluan semasa, pendekatan untuk mengajar Al-Quran juga turut berubah sebagai bukti bahawa kaedah pengajaran kitab suci ini tidak ketinggalan dari kaedah arus perdana. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menghuraikan kebersesanan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang difokuskan untuk PDPR yang melibatkan antara murid dan guru berada di antara di rumah. Baik. Untuk refleksi amalan lalu sepanjang PDPR yang lalu, kami dapati bahawa PDPR untuk perkara hafazan adalah agak sukar untuk dilaksanakan kerana ianya adalah kali pertama dilakukan di antara guru dan juga pelajar. Dan faktor lain juga adalah masa yang terhad dalam jadual PDPR dan penggabungan pelajar. Semua pelajar sekali dalam satu masa. Sekarang ini juga dihadapi oleh pelajar di mana bimbingan dan pengawasan tidak seperti PDP bersemuka. Hal ini membuatkan segelintir pelajar mengelak dan tidak hadir ke kelas PDPR, terutamanya yang lemah dalam tilawah dan juga hafazan. Oleh itu, kami perlu mencari kaedah dan pendekatan yang berkesan untuk memastikan setiap murid dapat membaca dan menghafaz ayat dengan lancar, betul dan bertajwid sepanjang PDPR. Kajian ini bertumpu pada tiga perkara penting, iaitu memilih kaedah dan teknik hafazan yang sesuai dalam PDPR, dan yang keduanya membantu pelajar agar dapat membaca ayat hafazan dengan baik dan membantu pelajar menghafaz ayat yang telah ditetapkan dengan lancar dan betul. Dan seterusnya kita pergi kepada objektif amnya ialah meningkatkan minat murid untuk menghafaz ayat Al-Quran serta menggunakan kaedah yang sesuai untuk menghafaz sepanjang proses PDPR. Dan objektif khusus pula ialah murid dapat membaca ayat hafazan dengan lancar, betul dan bertajwid, dan murid dapat menghafaz ayat dengan betul, lancar dan bertajwid. Kumpulan sasaran dalam kajian ini adalah semua murid kelas 3 KRK berjumlah 20 orang, murid kelas 3 AD berjumlah 23 orang dan murid kelas 2 KRK berjumlah 21 orang. Dalam perbincangan sesama guru nikah Islam di SMK Arau, kami telah mengenal pasti bahawa beberapa perkara yang perlu diambil tindakan pada peringkat awalnya, iaitu dengan mengadakan ujian pra, iaitu ujian awal tasmek hafazan ayat-ayat yang telah diberikan untuk menilai sejauh mana hafazan dan juga sejauh mana kemahiran tilawah dan hukum tajwid bagi murid-murid tersebut. Dan juga pemerhatian telah dilakukan semasa PDPR berfokuskan kepada respon dan tidak balas murid terhadap soalan-soalan lisan. Dan dalam perbincangan juga, kami dapati bahawa beberapa kaedah asas perlu untuk dilakukan. Jadi kami telah menggunakan kaedah asas, iaitu kaedah talaqqi musyafahah, kaedah tikrar iaitu ulangan latitubi, dan kaedah tasmik. Bagi hafazan pula, kita menggunakan kaedah ataupun teknik kaedah Jibril, teknik sistem Turki, teknik kaedah Al-Baghdadi dan Neuronadi. Dan PDPR online, menangkan isu PKP dan PDP secara bersemuka tidak dibenarkan, maka strategi PDPR berikut telah dipraktikan. Yang pertama ialah melalui online secara audiovisual menggunakan WhatsApp, Telegram, Google Meet dan sebagainya. Dan apa saja yang aplikasi digunakan untuk supaya dapat
bersemuka antara murid dan guru. Dan juga aktiviti dijalankan juga kita buat dalam tiga jenis aktiviti, iaitu aktiviti berkumpulan, kumpulan besar iaitu mengikut kelas, dan aktiviti yang kedua mengikut secara individu, personal, dan aktiviti yang ketiga ialah dalam kumpulan yang kecil. Dalam aktiviti ini, guru merancang dan menyediakan jadual penjumpaan melalui panggilan video secara berkala 2 hingga 4 kali seminggu untuk sesi tasmik, tilawah, bacaan lancar dan sesi tasmik hafazan. Sebagai contohnya, dalam seminggu kita ambil 2 hari. Hari contohnya hari Selasa, sesi tasmik tilawah iaitu kumpulan besar ataupun kumpulan kecil, guru memperdengarkan bacaan yang betul dan murid memperdengarkan bacaan mereka supaya guru dapat memperbetulkan bacaan jika terdapat kesalahan. Dan pada hari seterusnya, contohnya hari Khamis, sesi tasmik hafazan kumpulan kecil ataupun individu secara personal, guru murid memperdengarkan hafazan ayat yang ditetapkan dan guru mendengar dan memperbetulkan, dan begitulah seterusnya. Bagi kaedah hafazan, kita menggunakan tiga, iaitu kaedah Jibril. Dia sesuai digunakan untuk murid yang baru mula menghafaz dari ayat pertama. Dan seterusnya sistem Turki untuk murid yang berjaya menghafaz sebahagian besar ayat. Dan kaedah Al-Baghdadi digunakan untuk pelajar buat kuis. Kuis yang digunakan untuk pelajar, kita namakan the challenge. Dan murid yang berjaya menjawab akan diberikan ganjaran yang sesuai. Dan rakaman bacaan contoh juga perlu dibekalkan kepada murid sebelum sesi PDPR dilaksanakan sebagai simulasi sebelum pelajar menghadapi PDPR. Di sini dalam jadual ni ditunjukkan tentang jadual aktiviti, ya, jadual aktiviti yang dijalankan. Yang pertama sekali, kalau kita tengok di situ, jadual aktiviti berkumpulan besar iaitu tasmik dan tilawah dijalankan mengikut kelas. Satu kelas dalam 18 ke 20 orang. Dan aktiviti yang kedua iaitu aktiviti personal, di mana guru dan murid berjumpa bersemuka dalam di alam maya online tetapi secara personal. Dan aktiviti personal ni kita jalan 5 minit untuk setiap pelajar. Dan aktiviti yang ketiga dijalankan iaitu dalam kumpulan yang kecil. Dalam kumpulan yang kecil, pelajar, setiap pelajar dikelaskan dalam kumpulan tertentu dan dikhaskan masa tertentu untuk pelajar dan guru bertemu dengan online. Okay, ini adalah contoh gambar pelaksanaan aktiviti hafazan yang telah dijalankan. Okay, pelaksanaan tindakan dan pematian yang dijalankan iaitu penilaian pada aktiviti 1, 2 dan 3 kita akan terangkan dalam slide ini. Di mana aktiviti pertama ialah kumpulan besar, diadakan Google Meet, dan interaksi biasa, tilawah dan tasmik. Kehadiran bagi aktiviti ini dalam pemerhatian kami hampir penuh. Kehadiran dia adalah 80%, tetapi musyarakah ataupun penyertaan pelajar hanya 40%. Mungkin disebabkan pelajar itu malu untuk membaca Al-Quran di bersama kawan-kawannya yang ramai. Kerana ini aktiviti ini melibatkan kumpulan yang ramai dan keberkesanannya adalah 40%. Okey, untuk aktiviti yang kedua iaitu aktiviti personal, iaitu menggunakan WhatsApp dan Telegram video call
setiap pelajar dan guru akan bertemu dalam video call selama 5 minit. Boleh dikatakan ini program yang dipanggil insentif, iaitu guru dan pelajar bertemu secara personal. Dari segi kehadiran sedikit merosot kerana mungkin pelajar yang tidak bersedia dengan bacaan dan hafazan tidak menghadirkan diri. Dari segi musyarakah dan penyertaan, alhamdulillah musyarakah dan penyertaan pelajar bila kita buat personal akan mendapat 100% sebab pelajar dan guru sama-sama bertemu. Keberkesanan daripada aktiviti secara individu ni juga kita dapati 100% kerana pelajar dibimbing secara intensif. Cuma peruntukan masa, kita cuma dapat buat setakat ini 5 minit kerana pelajar dan guru, kerana guru perlu untuk bertemu dengan semua pelajar dalam masa yang sama. Dan pemerhatian aktiviti yang ketiga iaitu kumpulan yang kecil, kehadirannya meningkat kembali iaitu 70%. Musyarakah dan penyertaan pelajar juga 70%, walaupun dalam kumpulan guru berpeluang untuk, dalam berkumpulan yang kecil, guru berpeluang untuk memberi penumpuan pada pelajar yang masih kurang mahir. Dan peruntukan masa juga lebih panjang iaitu 30 minit. Dan keberkesanan pada aktiviti yang ketiga ini, kita dapati boleh mendapat hingga 85%, di mana pelajar mendapat semangat daripada ahli kumpulan yang lain yang sudah mahir. Dan pada aktiviti ini, perasaan malu dan segan sudah berkurangan kerana mereka dalam berada dalam kumpulan yang kecil. Kebanyakan pelajar yang riap ataupun tidak hadir boleh dikatakan pelajar yang sama kerana mungkin mereka memberi alasan bahawa data tidak ada dan sebagainya. Dan perkara ini kalau nak selesai dia, kita kena berhubung dengan waris mereka. Seterusnya kita pergi ke refleksi ataupun rumusan daripada kajian yang kita jalankan ke pelajar-pelajar kita. Sepanjang kajian ini, pengalaman telah kami lalui terutama semasa PDPR, kami dapat melihat perubahan yang positif bagi anak-anak didik kami. Antaranya ialah perubahan sikap murid dan juga guru. Perubahan sikap dapat dilihat di mana sebelum ini adalah amat susah untuk menarik pelibatan murid dalam PDPR kerana kebanyakannya mereka mengambil sikap berdiam diri kecuali apabila disebut nama mereka. Malah dalam sesi PDPR yang lain sebelumnya, sebahagian murid hanya berhubung melalui tulisan sahaja. Melalui sesi ini, murid-murid lebih berkeyakinan untuk bercakap dan membaca ayat hafazan. Guru pula lebih bersungguh-sungguh untuk mengadakan sesi tersebut dengan perancangan awal. Guru dapat berinteraksi dengan murid lebih dekat secara personal. Murid dan guru juga berpakaian kemas dalam sesi video kerana guru dan murid dapat dilihat, dan ini bersesuaian dengan adab kita belajar iaitu menimba ilmu, mestilah dengan pakaian yang sesuai. Dan perubahan yang kedua juga perubahan pada pembelajaran murid. Sebahagian besar murid boleh menghafal ayat hafazannya dalam masa yang diberikan. Mereka sudah mahir, hanya perlukan sesi bersemuka dengan guru untuk membuktikan penguasaan kemahiran Al-Quran mereka. Hanya sebahagian kecil murid yang kurang menguasai kemahiran Al-Quran, tetapi mereka tetap berusaha menghafal dan cuba membaca ayat hafazan di hadapan guru walaupun kesukaran dari segi makhraj huruf dan hukum tajwid yang dihadapi. Keyakinan dapat diterapkan melalui aktiviti ini dan bagi guru hal demikianlah perkembangan yang positif. Dan seterusnya, kami akan mengekalkan kaedah ini untuk PDPR buat masa ini kerana ini adalah kaedah berkesan walaupun bukan paling mudah untuk mengajar kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran. Perancangan awal adalah perlu supaya murid tidak menghadapi masalah pada tahap seterusnya. Di antara perancangan yang perlu dilakukan ialah makluman dan hebahan awal
sesi tilawah dan hafazan kepada murid dan juga kepada waris supaya ibu bapa dapat membantu dari segi kehadiran. Yang keduanya, jadual sesi tilawah secara berkumpulan dan individu dapat disediakan awal untuk sedia murid kerana masalah data internet dan sebagainya. Dan kesediaan guru dan pelajar berkorban masa. Guru dan pelajar perlu berkorban masa untuk mengadakan sesi-sesi di luar waktu yang dipertanggungjawabkan. Contohnya pada waktu malam dan sebagainya. Dan seterusnya perlu juga untuk menggalakkan pelajar memuat turun aplikasi bantuan hafazan. Seperti kita dalam era sekarang ini, kita banyak aplikasi-aplikasi, kalau kita tengok dalam Play Store, dapat juga aplikasi yang untuk bantuan hafazan. Untuk generasi sekarang, alat bantu hafazan yang menggunakan internet ini adalah lebih diminati. Okey, dan untuk cadangan kajian seterusnya, saya cadangkan ialah supaya ada kajian untuk mengukur sejauh mana keberkesanan aplikasi-aplikasi bantuan hafazan yang terdapat dalam Play Store dan lain-lain dalam membantu hafazan Al-Quran. Demikianlah tadi pembentangan kajian tindakan dalam tajuk meningkatkan kemahiran menghafaz ayat melalui PDPR online murid SMK Arau. Diharapkan pembentangan saya tadi dapat memberi manfaat di kalangan pendidik dan pelajar kita. Sebarang cadangan, penambahbaikan ataupun komentar adalah dialulukan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amin dan tahniah di atas pembentangan yang menarik berkaitan dengan pembelajaran PDPR. Ini tajuk, menjadi tajuk tema pada pembentangan kita pada pusing-pusing kita pada kali ini. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan teruskan lagi pusing-pusing kita, berbaki lagi dua atau tiga lagi pembentang. Dan insyaAllah daripada sekolah menengah kita akan bergerak ke sekolah rendah, iaitu kita akan bersama dengan Ustazah Hikmah binti Kamarudin. Hikmah binti Kamarudin daripada Sekolah Agama Al-Islahiyah Rendah yang akan membincangkan kemahiran menyebut bacaan hukum mad asli melalui kaedah isyari. Hukum menyebut bacaan hukum mad asli melalui kaedah isyari. Jadi majlis dengan segala hormatnya Ustazah Hikmah binti Kamarudin untuk menyampaikan pembentangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berkesempatan untuk turut serta dalam simposium antarabangsa pendidikan Islam Perlis 2021. Tajuk kajian saya adalah meningkatkan kemahiran membaca hukuman asli melalui kaedah isyari. Pengenalan kajian, kajian ini dilaksanakan untuk intervensi dalam pelaksanaan kelas tasmi' dan khatam Al-Quran. Objektif pertama, meningkatkan kemahiran membaca kalimah yang mengandungi hukuman asli. Kedua, murid boleh mengaplikasikan kaedah isyari dalam bacaan Iqra' maupun Al-Quran. Refleksi pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid hanya mengetahui hukuman asli secara teori sahaja. Kedua, murid tidak dapat mengaplikasikan bacaan mad asli dengan betul. Literatur. Pertama, Model Selvin 1994, pengajaran guru yang berkesan dipengaruhi oleh empat faktor, iaitu kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran, insentif dan masa. Kedua, Muhammad Adri Cik Noh dan Rohani Ahmad Tarmizi 2009, kelemahan dalam pengajaran pendidikan Islam menyebabkan timbunnya masalah penguasaan pelajar dalam kemahiran membaca Al-Quran. Kaedah isyari. Apa itu kaedah isyari? Kaedah isyari adalah simbolik kepada pergerakan arah jari sewaktu membaca kalimah yang mengandungi mad asli.
huruf mad asli alif sewaktu membaca, jari digerakkan ke atas sekadar dua harakat. Contoh kalimah, mata'ina, jari digerakkan ke arah atas. Huruf mad asli waw, sewaktu membaca, jari digerakkan ke kiri sekadar dua harakat. Sadaqu, sadaqu, jari digerakkan ke kiri. Yang ketiga, huruf mad asli ya, sewaktu membaca, jari digerakkan ke bawah sekadar dua harakat. Hadithu, hadithu. Itulah kaedah isyari yang dibentangkan hari ini. Kita akan tonton bacaan. Sampel kajian ini dijalankan ke atas 5 orang murid tasmek tahun 3. Murid ini dipilih berdasarkan kelemahan dalam sebutan bacaan mad asli. Yang pertama Aliyah ikut 3, yang kedua Muhammad Adam Ashraf ikut 3, yang keempat Muhammad Haziq ikut 4, yang kelima Izara Nur Izara ikut 5, dan yang keenam Muhammad Haikal Al-Quran. Kelima-lima murid ini adalah murid tasmek kumpulan saya dan kebanyakan mereka dalam sebutan mad asli, bacaan pada mad asli agak lemah. Ada kalanya bacaan mereka panjang, ada kalanya pendek dan ada kalanya sependek-pendeknya. Maka tercetuslah idea untuk mencari kaedah yang dapat membantu pelajar-pelajar ini. Pelaksanaan. Pelaksanaan kaedah isyari yang pertama, tinjauan masalah. Ada 3 aspek, iaitu aspek pemerhatian, temubual dan bertulis. Kedua, analisis masalah. Di kalangan murid-murid atau pelajar tersebut tahu dan tidak faham. Yang kedua, tahu tetapi ikut suka. Yang ketiga, tahu dan faham tetapi tidak istiqomah dalam bacaan. Intervensi yang dilakukan, yang pertama penerangan, kedua memperkenalkan kaedah, yang ketiga latih tubi, dan yang keempat tempohnya selama 3 minggu. Dapatan kajian. Dapatan kajian ini pada minggu pertama, murid diperkenalkan dan diberi penerangan berkaitan kaedah isyari dalam bacaan hukum mad asli. Minggu kedua, murid mulakan latih tubi bacaan dengan kaedah isyari dan lebih berhati-hati sewaktu membaca, masih dengan bimbingan guru pada peringkat ini. Minggu ketiga, murid membaca kendiri dengan menggunakan kaedah isyari. Rumusan. Rumusan pada kajian ini, pertama, komitmen dan kesabaran guru serta murid serta sokongan ibu bapa amat penting. Yang kedua, perubahan yang positif daripada murid. Yang ketiga, kualiti bacaan yang lebih baik. Dan yang keempat, peningkatan pencapaian murid dalam tasmek dan khatam Al-Quran. Maka dengan ini berakhirlah pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hikmah Binti Kamaluddin. Menarik atas A, I, U. Ha, tu.
Nampak ringkas tetapi membantu lah, membantu guru dan membantu anak-anak kita lah untuk mendalami atau membaca, melancarkan bacaan mereka. Di tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pembentangan-pembentangan ni adalah hasil usaha pelaksanaan kajian-kajian tindakan dalam kalangan guru. Dan semua pembentangan ni kita akan cuba insya-Allah dengan izin Allah akan dijurnalkan dalam jurnal SPI yang akan datang. Itu insya-Allah kita doakanlah menarik. Jadi seterusnya daripada sekolah rendah kita akan bergerak ke sekolah menengah kembali bersama dengan Ustazah Nur Zahra binti Yahya daripada sekolah menengah kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad yang akan membicarakan berkaitan bertajuk meningkatkan keberkesanan menjawab soalan sirah melalui teknik scaffolding di dalam program Mutiara Sirah. Apa dia scaffolding ni saya pun tak tahu. Maka mari kita sama-sama mengikuti pembentangan sesi pembentangan daripada Al-Fadilah Ustazah Nur Zahra binti Yahya. Dengan segala hormatnya beliau dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih jazakallahu khair kepada Tuan Moderator Dr. Khairul Anwar. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah inayah dan keizinannya dapat lagi kita meneruskan program Al-Waraqah Simposium Antarabangsa Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam. Okay, saya Ustazah Nur Zahra binti Yahya ingin membentangkan kajian tindakan iaitu yang bertajuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sirah melalui teknik scaffolding. Okay, saya teruskan kepada pengenalan. Jadi pembelajaran pendidikan sirah seringkali dianggap sesuatu yang sukar dan membosankan. Hal ini kerana kalau kita lihat struktur bilik darjah tradisional, proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan sirah lebih menekankan pengajaran berpusatkan guru, penghafalan. Jadi strategi pengajaran biasa boleh diubah kepada strategi yang lebih melibatkan komunikasi aktif antara murid dengan guru mahupun komunikasi pelajar dengan pelajar. Jadi hal ini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. Selain itu, kemahiran berkomunikasi dan interaksi dengan baik juga dapat menghasilkan persekitaran bilik darjah yang positif, seterusnya meningkatkan pencapaian markah dalam pendidikan Islam. Okey, saya teruskan lagi dengan tujuan kajian. Kajian ini mengkaji, ya, bertujuan untuk mengkaji keberkesanan teknik pengajaran menerusi scaffolding berkumpulan. Okey, dalam menarik minat pelajar terhadap pembelajaran sirah. Okey, saya teruskan dengan objektif kajian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam, khususnya bahagian sirah melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran dua hala. Bukan setakat itu sahaja, malah ya, objektif yang kedua adalah untuk meningkatkan pencapaian lulus dengan cemerlang mata pelajaran pendidikan Islam dan membantu pelajar untuk mengingat fakta sirah supaya dapat menghuraikan jawapan dengan betul dan tepat. Okay. Saya terus ya, beralih kepada definisi istilah. Apakah yang dikatakan scaffolding? Jadi scaffolding adalah berpaksikan kepada bantuan yang diberikan oleh seseorang guru atau rakan kelas dalam proses pembelajaran. Jadi scaffolding merupakan penghubung antara pengetahuan pelajar, pengetahuan yang sudah pelajar ketahui dengan pengetahuan yang bakal diketahui atau dikuasai oleh pelajar. Manakala kalau kita lihat apakah yang dikatakan scaffolding berkumpulan ialah pelajar atau learner diletakkan secara berkumpulan dengan setiap seorang mempunyai kemahiran dalam topik atau subtopik tertentu. Jadi guru akan memberikan tugasan yang memerlukan gabungan kemahiran daripada semua ahli kumpulan. Oleh itu, penglibatan semua ahli kumpulan diperlukan bagi menyelesaikan tugasan.
Saya teruskan dengan persoalan kajian. Nah, yang memandu penyelidikan ini adalah seperti yang berikut. Pertama, bagaimanakah subjek pembelajaran sirah menyokong implementasi teknik pengajaran dan pembelajaran scaffolding berkumpulan? Bolehkah implementasi teknik pengajaran dan pembelajaran scaffolding berkumpulan meningkatkan interaksi antara pelajar? Bolehkah implementasi teknik pengajaran dan pembelajaran scaffolding berkumpulan meningkatkan interaksi antara pelajar dengan guru? Dan juga pengajaran dan pembelajaran scaffolding berkumpulan mempengaruhi pencapaian pelajar dalam pembelajaran sirah? Okay, participant. Jadi kajian ini melibatkan sebuah kelas iaitu seramai 15 orang pelajar tingkatan 5 yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan. Kepentingan kajian. Jadi bagi mencari penyelesaian kepada masalah prestasi akademik murid adalah merupakan tanggungjawab penting seorang guru. Jadi kajian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam mencari jalan keluar kepada masalah kegagalan murid meraih markah yang cemerlang dalam pendidikan Islam, khususnya menguasai pembelajaran sirah. Jadi hasil kajian boleh membantu menyediakan maklumat kepada pihak sekolah atau teknik-teknik pembelajaran yang boleh diaplikasikan bagi peningkatan akademik murid. Seterusnya, kajian ini juga diharap dapat memberi pemahaman kepada guru tentang pengajaran dan pembelajaran menerusi scaffolding berkumpulan. Kerana kalau kita lihat, teknik pengajaran scaffolding berkumpulan mampu memberi faedah seperti keseronokan belajar, mewujudkan sikap bertanggungjawab dan bekerjasama antara ahli-ahli kumpulan serta meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam dan akhirnya pencapaian grade yang cemerlang bagi subjek pendidikan Islam. Diteruskan lagi dengan pelaksanaan kajian. Okay, jadi tinjauan masalah. Setiap kali berakhir sesuatu tajuk yang diajar, pelajar-pelajar akan diberi latihan esei dan pelajar perlu menjawab secara individu tanpa merujuk buku dan sumber lain. Didapati terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat mengingat dan menghuraikan fakta dengan baik, khususnya bahagian sirah, dan ada dalam kalangan mereka yang hanya mendapat markah sebanyak 6/20. Okay, jadi untuk tujuan itu, melaksanakan komunikasi berkesan dan ujian pengukuhan minda untuk mengetahui dengan tepat masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Okay, kita beralih kepada tinjauan kajian, iaitu tinjauan literatur, iaitu kajian lepas. Secara umumnya, kajian mengenai penggunaan scaffolding ini telah banyak dilakukan oleh pengkaji. Okay, contohnya, kita lihat kajian Jared 2006 misalnya mengatakan jika kaedah ini digunapakai sehingga ke tahap maksimum oleh guru dan pelajar, kebarangkalian pelajar tersebut memperolehi keputusan yang baik adalah tinggi. Manakala fungsi kedua scaffolding adalah interaksi antara pelajar yang berkemahiran kepada pelajar yang kurang kemahiran dalam menyelesaikan tugasan yang sama. Menurut Jared juga, pandangan ini turut dikongsi oleh ramai pengkaji Vygotsky, misalnya menyatakan scaffolding terhasil daripada model pengajaran secara kooperatif, iaitu lahir daripada reaksi interaksi pelajar semasa proses pembelajaran berlangsung. Kajian ini juga dipraktikkan kalau kita lihat oleh Paul dan Young 2009 dalam kajian mereka mengenai penggunaan pendekatan scaffolding sebagai strategi pengajaran untuk menggalakkan pembelajaran matematik. Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh mereka, kedua-dua pengkaji ini mendapati penggunaan scaffolding sebagai strategi pengajaran boleh meningkatkan tahap pemahaman pelajaran matematik di kalangan pelajar di dalam kelas. Jadi walau bagaimanapun, bagi mencapai kejayaan dalam penggunaan pendekatan ini, terdapat lima perkara yang perlu dilihat oleh pengkaji. Satu, penerangan oleh pelajar dan penyelesaian yang cuba dilakukan. Dua, guru perlu sentiasa peka terhadap pemahaman pelajar. Guru perlu memahami pandangan pelajar.
bantuan kepada pelajar yang memerlukan dan pelajar boleh menerima pendekatan kaedah scaffolding di dalam pembelajaran. Saya teruskan lagi sedikit lagi, itu berkaitan dengan istilah scaffolding diperkenalkan oleh Wood, Bruner dan Rose 1976, iaitu scaffolding ini adalah dikembangkan sebagai sebuah metafora bagi memberi penjelasan berkenaan satu bentuk pertolongan yang ditawarkan oleh guru atau rakan kelas bagi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam proses scaffolding, guru berperanan membantu penguasaan tugas atau konsep-konsep yang sukar difahami oleh pelajar. Guru hanya memberi bantuan dengan memberikan arahan dan medium bagi mengerjakan tugas-tugas yang dianggap rumit oleh murid. Okay, sampel kajian ini melibatkan murid tingkatan 5 dari sebuah sekolah menengah. Murid tingkatan 5 dipilih atau terlibat dalam kajian ini adalah kerana mereka akan menduduki peperiksaan SPM. Dan murid-murid yang terlibat adalah daripada latar belakang pencapaian akademik sederhana dan lemah. Jadi, oleh yang demikian, penyelidik ingin melihat adakah teknik scaffolding berkumpulan dapat membantu pelajar-pelajar yang sederhana dan lemah dari segi prestasi akademik dalam memahami pembelajaran mereka. Okay, kaedah pengumpulan data yang digunakan bagi mendapatkan maklumat adalah menggunakan hasil tugasan, pemerhatian di kawasan kajian, temubual mendalam dan analisis dokumen. Melalui analisis pemerhatian didapati pelajar, iaitu sebelum dilaksanakan pengajaran dan pembelajaran scaffolding, pelajar tidak tahu mengembangkan fakta, pelajar kurang mengaitkan isu fakta dengan pengalaman diri dan situasi yang berlaku, pelajar tidak mampu memikirkan isu global, tidak mampu mengingati kronologi yang berlaku di dalam mata pelajaran sirah dan kurang interaksi dan penjanaan idea dalam hubungan antara aspek pengajaran dan pembelajaran. Okay, analisis tinjauan masalah. Sebelum scaffolding dilaksanakan, didapati markah yang diperolehi adalah antara 6, 7, 8, 9 hingga 11 per 20. Jadi tindakan yang dijalankan setelah mendapati keputusan seperti yang disebut nyatakan tadi, tindakan telah dijalankan bagi menguji keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknik scaffolding melalui kaedah pembinaan soalan, question builder. Jadi menerusi teknik pengajaran secara kolaboratif boleh menjana idea pelajar dan mengambil kira tahap perbezaan minat pelajar. Berikut merupakan aktiviti yang dijalankan bagi menjawab persoalan kajian. Yang pertama, guru membentuk kumpulan-kumpulan kecil. Seterusnya, guru memberi tajuk iaitu bahagian sirah bagi setiap kumpulan. Okey, pelajar diminta membincangkan tajuk yang diberi dan diminta membentangkan hasil dengan menggunakan pelbagai tugasan mengikut minat. Seperti ada yang minat menghasilkan PowerPoint, poster, forum dan juga peta minda. Okey, setelah aktiviti perbincangan kumpulan selesai, pelajar dikehendaki membentangkan hasil perbincangan. Okey, langkah satu. Setiap ahli hendaklah menerangkan hasil perbincangan tajuk yang diberi mengikut pembahagian sesama kumpulan. Selepas pembentangan daripada kumpulan A misalnya, pelajar lain hendaklah mengemukakan sekurang-kurangnya 3 soalan kepada kumpulan pembentang. Okay, untuk melihat sejauh manakah penguasaan ahli kumpulan tersebut terhadap tajuk yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Langkah kedua, seterusnya selepas ahli kumpulan tersebut dapat menguasai atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan daripada rakan-rakan mereka yang lain, mereka pula akan menyoal rakan mereka tentang tajuk yang mereka bentang. Cara penyoalan adalah mengikut kreativiti ahli kumpulan. Ada kumpulan yang menggunakan teknik cabutan bertuah yang mana di dalamnya mengandungi sub-sub topik yang kecil. Selain itu, ada kumpulan yang meminta rakan mereka juga untuk menceritakan semula tajuk-tajuk ataupun kronologi berdasar kronologi mengikut cerita atau sirah berdasarkan hasil pembentangan mereka. Langkah tiga, sekiranya rakan mereka tidak dapat memberi jawapan yang tepat, maka
tanggungjawab ahli kumpulan adalah untuk memberi pemahaman kepada pelajar tersebut. Jadi selepas setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka, guru meminta pelajar untuk membina jadual matriks atau peta minda untuk mengukuhkan ingatan pemahaman mereka, khususnya dalam tajuk riwayat hidup tokoh dan sejarah kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jadi setiap pelajar diminta menjawab soalan dalam pelbagai aras untuk menentukan tahap pemahaman dengan pengetahuan sedia ada. Okey, kemudian berlaku pula aktiviti iaitu yang dinamakan rally coach, iaitu aktiviti secara berpasangan. Contoh, pelajar A menjawab soalan. Okey, pelajar B menyemak jawapan. Pelajar B menjawab soalan, pelajar A menyemak jawapan. Selain itu, mereka juga mengadakan quiz, iaitu digunakan untuk menguji kefahaman pelajar tentang pengetahuan sedia ada apa yang mereka telah pelajari dalam sesuatu tajuk. Di dalam kumpulan tersebut, pelajar-pelajar dikehendaki membina soalan dan menyediakan jawapan tentang soalan yang berasaskan fakta dan konsep. Okay, jadual mengikut aktiviti, jadual kajian mengikut minggu, iaitu minggu satu, teknik rally coach. Latar belakang Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah, minggu dua, lakaran jadual metrik dan juga forum iaitu tentang Khalifah Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah serta faktor kegemilangan dan kemerosotan. Minggu tiga, kuis mengikut kumpulan faktor kegemilangan dari aspek agama, politik, ekonomi, pendidikan, ketenteraan dan sosial. Dan yang keempat, minggu keempat, ujian pengukuhan sejarah Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Seterusnya, kita lihat bukti keberkesanan teknik scaffolding melalui question builder. Jadi pelajar telah diberikan ujian kefahaman mengenai topik yang terdapat dalam mata pelajaran sirah seperti Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Pelajar diuji dengan aktiviti kuis mengenai topik tersebut. Bagi melihat keberkesanan teknik pengajaran ini, ujian kefahaman mengenai topik ini dilaksanakan sebelum dan selepas pengajaran question builder. Jadi kerja-kerja berkumpulan serta soal jawab turut dilaksanakan. Okey, berikut selepas pengajaran dan pembelajaran melalui teknik scaffolding didapati berlaku peningkatan pada markah pelajar-pelajar, iaitu pelajar-pelajar mendapat antara 12, 13, 14, 15, 16, malah ada yang mendapat 17/20. Okay, jadual tersebut menunjukkan bahawa prestasi pelajar semakin meningkat setelah penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran menerusi teknik scaffolding, iaitu melalui kaedah pembinaan soalan question builder. Jadi semasa berlangsungnya PDP di dalam kelas, peningkatan dalam pemarkahan juga ketara, ya, didapati semua pelajar mendapat markah yang baik. Seterusnya, ia dapat membina jati diri pelajar dan dapat melahirkan pelajar yang kita hasratkan yang mempunyai kemahiran seperti berfikiran terbuka, bersifat ingin tahu, bijak berkomunikasi, seimbang, berpengetahuan. Jadi melalui kepelbagaian kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis melalui pernyataan, inquiry, seterusnya tindakan dan juga refleksi. Okay, rumusan kajian. Hasil tindakan yang dilaksanakan melalui teknik scaffolding, melalui kaedah, question builder, didapati lebih mudah, ya, pelajar-pelajar lebih mudah untuk mengingat fakta, malah menjadikan topik sirah lebih menarik dan efektif. Ya, pelajar-pelajar dapat mengembangkan fakta yang diberikan serta menggalakkan hubungan pelajar dengan guru, melahirkan sifat ataupun sikap kerjasama antara pelajar, menggalakkan pembelajaran aktif dan melahirkan pelajar yang mampu untuk berfikir secara global dan berdaya saing. Jadi itu sahajalah pembentangan saya pada kali ini. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zahra.
di atas pembentangan yang menarik berkaitan dengan scaffolding. Oh, maksudnya scaffolding ni saling bantu-membantulah untuk untuk mendapatkan pengetahuan di antara satu sama lain. Tengok, hebatlah. Jadi itu antara sisi penting kita dapat, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bantu rakan-rakan kita yang lain. So sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita dah sampai ke penghujung pembentang. Kita bersama dengan pembentang yang terakhir, iaitu Ustazah Nur Safarah binti Abdul Rahim. Jadi Ustazah Nur Safarah binti Abdul Rahim adalah wakil sebenarnya daripada Guru Dini, dari SABK. Wakil lah, tentunya wakil, insyaAllah, yang akan membicarakan berkaitan tajuk penggunaan jadual i'rab dalam menguasai i'rab Asmaul Khamsah, mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, ataupun lebih dikenal dalam KBD sebagai LAM, mata pelajaran LAM. LAM. Okey. Jadi insyaAllah Tuan-tuan dan Sebarah akan bersedia. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat lah di atas pembentangan-pembentangan peserta-peserta dari kawan kita ni. Terdapat juga peserta yang terpaksa menarik diri saat akhir. Untuk makluman penonton semua, di atas keuzuran masing-masing lah yang tak sihat, dan kita doakan lah peserta-peserta yang dah berdaftar tapi tak dapat bersama dengan kita. Moga ni bukan dimurahkan rezeki dari Allah SWT, diberikan kesembuhan dan kesihatan, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya nak sebut, semua poster, slide, boleh upload, insyaAllah. Okey. Seterusnya, kalau dah bersedia, kita silakan Ustazah Safarah untuk menyampaikan pembentangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Menderita Dr. Khairul Anwar. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi peluang untuk perkongsian ilmu dalam Al-Waraqah Simposium Antarabangsa Pendidikan Islam Perlis tahun 2021. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Safarah binti Abdul Rahim, guru mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah daripada SMA Al-Madrasah Al-Alawiyyah Ad-Diniyah. InsyaAllah, saya akan membentangkan kajian tindakan yang telah dilaksanakan yang bertajuk penggunaan jadual i'rab dalam menguasai i'rab Asmaul Khamsah, mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah atau lebih dikenali sebagai mata pelajaran LAM. Sedikit pengenalan mengenai kajian tindakan yang telah dijalankan. Kajian ini merupakan kajian untuk intervensi dalam meningkatkan penguasaan Asmaul Khamsah menggunakan jadual i'rab. Asmaul Khamsah merupakan salah satu topik yang penting dalam ilmu Nahu, begitu juga dalam mata pelajaran LAM dan disoal dalam peperiksaan malah dalam SPM. Asmaul Khamsah mempunyai lima kata nama khusus, iaitu Abun, Akun, Fu, Zu dan Hamun. Asmaul Khamsah, alamah untuk Asmaul Khamsah sedikit berbeza dengan perkataan lain yang mana dia menggunakan huruf iaitu Alif, Waw dan Ya. Di mana perbezaan yang ketara ini dapat dilihat apabila dalam sebutan dan juga penulisan. Okay, untuk kajian ini kita memfokuskan kepada i'rab Asmaul Khamsah iaitu i'rab tam, yang mana i'rab tam mengandungi mauqi', hukum, alamatul i'rab dalam pembelajaran qawaid bahasa Arab. Seterusnya, kita lihat kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Setelah refleksi dilakukan, saya dapati sebahagian daripada murid saya tidak mencapai objektif pembelajaran yang dikehendaki. Murid-murid ini tidak dapat mengi'rab Asmaul Khamsah dengan betul dan dilihat keliru dari segi susunan mauqi', hukum dan juga alamah. Oleh itu, mereka tidak dapat membina ayat menggunakan alamat i'rab yang betul. Maka akhirnya membuatkan murid-murid ini merasa bahasa Arab ini sukar dan mereka tidak berminat dengan mata pelajaran ini.
Seterusnya, kajian, objektif kajian, saya punya dua objektif kajian yang khusus. Yang pertama, meningkatkan kemahiran murid mengikrab Asmaul Khamsah dalam ayat melalui kaedah jadual ikrab. Yang kedua, menambah baik amalan PDP guru dalam meningkatkan penguasaan murid dalam Asmaul Khamsah melalui jadual ikrab. Sebelum itu, kita lihat sedikit latar belakang kajian. Kajian ini berfokuskan kepada murid-murid yang tidak dapat menjawab soalan ikrab dengan betul. Dan kedua-dua murid ini tidak dapat menjawab langsung soalan-soalan yang diberikan. Murid ini tidak memahami apa itu mauqi', hukum dan alamatul ikrab dengan baik serta keliru dengan susunan ikrab tam. Seterusnya, kaedah jadual ikrab membantu murid menentukan ikrab yang betul. Untuk literatur kajian, yang pertama Ahmad Kailani Muhammad pada tahun 2003 menyatakan pembelajaran nahwu dalam mana-mana bahasa di dunia merupakan permulaan yang sangat penting untuk membetulkan penggunaan bahasa. Abdul Halim pada tahun 2002 menyatakan kesalahan nahwu dari pelbagai aspek banyak dilakukan di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi. Seterusnya, Mat Taipa pada tahun 2006 menyatakan penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu amat lemah. Seterusnya, Naimah pada tahun 2003 menyatakan kekeliruan terhadap nahwu ini sedikit demi sedikit telah mengakibatkan pelajar berasa bahasa Arab adalah satu subjek yang susah. Seterusnya, saya kongsikan intervensi yang telah dilaksanakan. Di sini, jadual ikrab, yang mana jadual ini mengandungi beberapa kumpulan, iaitu mauqi' ikrab, hukum ikrab, alamat ikrab. Kita boleh fokus di sini mauqi' ikrab yang mana di sini berwarna oranye. Yang mana pada tingkatan tiga saya hanya memfokuskan kepada beberapa mauqi' ikrab sahaja, bukan semua daripada tajuk nahwu, iaitu mubtada, khabar, fa'il, maf'ulun bih dan juga isim majrur. Okey, selepas pelajar menentukan mauqi' ikrab, pelajar perlu melihat di mana kumpulan hukum bagi mauqi' ikrab tersebut, iaitu pertama melihat pada kotak oranye, kemudian pelajar memindah kepada kotak biru. Di sini dapat dilihat saya letakkan nombor 2 untuk menentukan susunan yang tepat. Setelah itu, pelajar perlu melihat kepada kotak merah jambu yang terdapat alamah. Pelajar boleh fokuskan kepada Asmaul Khamsah. Okey, susunan-susunan di akhir, selepas itu pelajar perlu memastikan susunan i'rab tam yang mana bermula dengan mauqi', hukum dan alamah ataupun warna, mengikut warna oranye, biru dan juga merah jambu. Sampel kajian. Saya telah memilih dua orang murid tingkatan 3 Khadijah. Mereka, pelajar-pelajar ini dipilih berdasarkan kelemahan mereka dalam Asmaul Khamsah dengan betul dalam latihan yang telah diedarkan. Justeru mengharapkan jadual i'rab ini dapat menarik minat murid, seterusnya memudahkan kefahaman murid dalam ilmu nahwu atau qawaid, akhirnya meningkatkan pencapaian murid dalam bahasa Arab, dalam mata pelajaran bahasa Arab. Seterusnya, kita lihat kepada langkah pelaksanaan. Untuk model kajian, saya menggunakan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart yang mana mempunyai 4 langkah, iaitu mereflect, tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan memerhati. Yang pertama, mereflect. Refleksi dilakukan selepas tamat sesi PDP LAM bagi mengenal pasti permasalahan yang berlaku dalam mencapai objektif yang dikehendaki. Okey, di sini saya melihat daripada dua objektif PDP pada hari tersebut, saya dapati satu objektif tidak dapat dicapai oleh pelajar-pelajar berikut. Kemudian saya membuat tinjauan awal terhadap pelajar-pelajar yang lemah dan puncanya dengan menganalisis hasil latihan dan temubual. Daripada hasil latihan, saya melihat pelajar-pelajar ini keliru tentang mauqi', hukum dan juga alamah. Dan setelah menemubual pelajar-pelajar tersebut, mereka juga menyatakan kekeliruan mereka dan juga perasaan mereka yang mana mereka menyatakan mereka sukar untuk menentukan
i'rab tersebut. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu merancang tindakan. Okey, kaedah jadual i'rab ni dicipta bagi mengatasi kelemahan tersebut, iaitu macam saya bentangkan sebelum ini, mempunyai beberapa pembahagian, iaitu pembahagian mauqi', hukum dan juga alamat yang mana diletakkan warna dan juga nombor urutan. Okey, seterusnya melaksana tindakan dan memerhati. Kaedah jadual i'rab diaplikasi dan hasil penyelesaian masalah dikenal pasti. Okey, dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan perubahan yang positif. Murid-murid dapat menjawab soalan i'rab dengan tepat setelah menggunakan jadual i'rab. Seterusnya, pengupayaan guru dalam amalan PDPC meningkat melalui kaedah jadual i'rab. Rumusan kajian. Tindakan intervensi telah berjaya menyelesaikan fokus kajian, iaitu membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran mengikrab asma'ul khamsah hasil daripada penggunaan jadual ikrab. Murid-murid juga kelihatan lebih yakin mengikrab perkataan, bukan sahaja perkataan daripada asma'ul khamsah, malah perkataan-perkataan daripada kategori yang lain. Okey, kaedah ini juga dilihat berkesan dalam membantu murid memahami qawaid dengan lebih mudah dengan penguasaan ikrab perkataan. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Safarah di atas pembentangan yang terakhir lah, kita kata bentang terakhir untuk sesi simposium kita pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita sampai dah penghujung untuk tirai kepada penjumpaan kita atau simposium kita hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya, sebenarnya penyelidikan ini adalah satu usaha yang berterusan. Macam Muhammad Saleh panggil, standing on the shoulder of the giant. Discovery truth by building on previous discovery. Dia sentiasa berterusan. Dan kita buat penyelidikan kajian ni berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dan tambah lagi pengetahuan yang baru. Jadi sebagai penggulungan lah kepada simposium atau pembentangan kita pada hari ini, jadi sukacitanya kita menjemput Sahibul Fadilah Al-Ustaz Muhammad Rafizi bin Zainal Abidin, Dewan Pengarah Pendidikan Islam pada Sektor Pendidikan Islam UPM Place, untuk mengulas dan buat rumusan dan memberi taujihat kepada kita sebagai penutup sesi simposium kita pada kali ini. Dengan sebenarnya Al-Fadhil Ustaz Rafizi dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama sekali pada Dr. Khairul Anwar, moderator kita pada kemarin dan hari ini. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada semua rakan-rakan teknikal yang berkampung selama dua hari di JPN Cawangan untuk sama-sama kita menjayakan simposium pendidikan Islam, simposium antarabangsa pendidikan Islam. Tidak lupa juga saya merakamkan penghargaan kepada Tuan Pengarah Cikgu Naha yang banyak memberikan sokongan dan dukungan untuk sama-sama kita merealisasikan hasrat kita untuk kita melaksanakan simposium buat julung-julung kalinya. Dan saya juga merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua penceramah dalam dan luar negara. Kita berkolaboratif atas talian untuk sama-sama kita berkongsi matlamat dan juga idea secara bersama. Tenaga kerja, simposium, rakan-rakan maya dan sebenarnya rakan-rakan strategik organisasi yang terdiri daripada Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Cawangan Perlis, Bank Islam Malaysia Berhad dan juga daripada pihak YADIM. Sekalung penghargaan pada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha yang kita laksanakan dalam memperkasakan pendidikan Islam dalam wacana yang berbeza. Tuan-tuan, kita berada pada zaman pandemik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan kerahmatan kepada kita. Jadi pada sesi rumusan ni tuan-tuan, ada beberapa perkara lah yang saya nak simpulkan daripada perjalanan program simposium antarabangsa pendidikan Islam yang telah jayanya kita laksanakan selama 2 hari, 26 dan 27 hari bulan. Ada 5 indikator lah yang boleh kita terapkan ataupun kita laksanakan secara bersama. Yang pertama ialah berkenaan dengan keperluan kepada pembangunan kompetensi berterusan.
kita melihat pembentang-pembentang terutama daripada sekolah telah membincangkan pelbagai idea-idea pelaksanaan yang melibatkan kajian tindakan di peringkat sekolah, dan ini adalah merupakan satu momentum yang terbaik dalam kita menggarak kemenjadian murid dan kebolehpasaran murid di peringkat sekolah. Itu yang pertama, iaitu pembangunan kompetensi secara berterusan. Yang kedua, perjalanan program kita melalui pembentangan dan kajian tindakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di SMK dan SABK adalah satu usaha dalam merealisasikan taksonomi #09educators yang telah diilhamkan oleh Tuan Pengarah. Dan kita telah mendapati bahawa kajian-kajian tindakan yang dilaksanakan itu memenuhi keseluruhan taksonomi yang telah digariskan oleh pengarah untuk kita laksanakan di peringkat sekolah. Yang ketiga, medan yang kita sediakan tuan-tuan pada tahun ini dalam simposium antarabangsa pendidikan Islam adalah merupakan satu proses percambahan minda melalui perkongsian terbaik berdasarkan kepada iklim pendidikan. Kita ada banyak wacana-wacana yang dibincangkan dalam pelbagai bidang, terutama yang melibatkan kepada kemenjadian murid. Dan yang keempat tuan-tuan, apa yang kita lakukan ini sebagai satu ROI, Return of Investment, kepada Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi banyaklah pembentangan-pembentangan yang kita nampak benefit ataupun manfaat yang boleh kita laksanakan dalam suasana pendidikan hari ini. Dan yang kelima ialah penglibatan aktif warga pendidikan dalam kajian tindakan yang berimpak tinggi. Jadi saya nampak tuan-tuan secara keseluruhan semua pembentang telah memberikan satu kajian tindakan yang komprehensif yang boleh kita gunakan untuk kita bawa kepada wajah pendidikan yang berimpak tinggi. Jadi saya rumuskan tuan-tuan dalam simposium antarabangsa pendidikan Islam ni kepada Wake Up 2K. Jadi inilah fokus yang cuba kita bangunkan. 2K ini ada 4 kluster tuan-tuan. Yang pertama ialah kluster pegawai, yang mana K itu ialah kita nak bangunkan satu kepimpinan yang berkesan, kefungsian yang tinggi di kalangan pegawai, termasuklah kita melaksanakan al-waraqah hasil daripada kefungsian tinggi rakan-rakan kita di sektor pendidikan Islam yang mempunyai PhD, yang mempunyai master, yang membimbing tuan-tuan untuk kita melaksanakan kajian di peringkat sekolah. Dan 2K, cakupan yang kedua ataupun kluster yang kedua, kita fokuskan kepada SMK-SABK. K yang pertama ialah kecemerlangan institusi melalui kepimpinan dinamik dan benchmark. Sekolah-sekolah kita menjadi tempat rujukan kepada sekolah-sekolah yang lain. Dan yang K yang kedua ialah kelestarian SMKA dan SABK, di mana kita nak menjadikan SMK dan SABK kita ni sebagai pilihan utama adanya program pengantarabangsaan, dan ia menjadi sekolah magnet ataupun sekolah of trust, school of trust. Yang ketiga yang menjadi fokus kepada dua hari perkampungan kita di sini, 2K, ialah guru. Kluster guru, iaitu kita nak bangunkan kompetensi guru, kompetensi yang tinggi dan juga membawa kepada komitmen yang berterusan melalui kajian tindakan, amalan terbaik dan juga GPI Idol. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang kita nak bawa ialah outcome kepada murid, menerusi kemenjadian murid dan kebolehpasaran murid. Jadi kesemua elemen-elemen yang ada dalam dua hari pembentangan kita ni tuan-tuan, boleh kita pastikan kepada program 2K inilah yang kita akan bangunkan secara holistik dan bersama-sama melalui garapan dan kolaborasi semua pihak di peringkat sekolah, di peringkat jabatan dan juga semua guru-guru kita yang berada di iklim persekolahan. Dan seterusnya tuan-tuan, saya juga nak sampaikan penghargaan dan terima kasih. Pagi tadi kita dah diumumkan majlis perasmian penutupan dan pengumuman keputusan Mahrajan Lughawi dan Qurani Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana salah seorang daripada pelajar kita tuan-tuan telah mencapai keputusan Johan bagi acara Kalimatus Sabah menengah atas kategori perempuan, iaitu adik Atifa Nur Afza binti Muhammad Nur Zaini yang telah mendapat markah 92% dari Sekolah Menengah Agama Perempuan. Jadi tahniahlah, ini salah satu daripada usaha-usaha yang tuan-tuan telah laksanakan di peringkat sekolah dalam membentuk kemenjadian dan kebolehpasaran murid. Dan satu lagi yang terakhir tuan-tuan, saya nak maklumkan juga pada tuan-tuan, insyaAllah kesinambungan daripada program wacana kita, program simposium kita akan teruskan lagi, kita akan semarakkan lagi, kita akan gandakan lagi tuan-tuan,
iaitu pada hari Sabtu nanti kita akan berkampung sekali lagi dalam alam maya melalui program Wacana Ilmu Sambutan Sempena Sambutan Maulid Rasul 1443 Hijrah 30 Oktober 2021 jam 9 pagi menggunakan platform-platform yang telah kita war-warkan kepada tuan-tuan. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim di bawah tajuk Kerja Hebat Gaji Berkat Dunia Akhirat Selamat. Jadi insyaAllah tuan-tuan inilah usaha-usaha yang kita laksanakan dan kita doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati usaha kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada semua pihak. Jadi cukup sekadar tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita idea, tenaga untuk terus kita bersama-sama berganding bahu mengangkat kedudukan GPI dan juga SMK SABK dalam pusada pendidikan negara. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, berakhirnya persidangan kita di simposium Al-Waraqah pada sesi 2001. Dan dengan itu maka tamatlah sudah secara rasmi simposium antarabangsa Al-Waraqah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil kesempatan ini nak mengucapkan terima kasih kepada pihak penaja untuk simposium kita balik ini dari segi hadiah sagu hati dan juga yang menyediakan makanan kepada pembentang-pembentang dan pada urus setia dua hari ini, sepanjang dua hari ini insyaAllah, dan kita dapat sponsor. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, segala komen yang membina dan kritikan yang disampaikan oleh tuan-tuan dan puan-puan melalui Google Form, komen ataupun chat, insyaAllah kita akan bawa kepada meja pembincangan untuk penambahbaikan pada sesi yang akan datang. Dan saya juga mengucapkan ribuan kemaafan atas segala kesulitan. Dan ini kali pertama kita buat online antara peringkat antarabangsa dan melibatkan di luar negara, memerlukan kegigihan lah. Dan hari ini walaupun keadaan cuaca yang baik dan semua dengan keizinan Allah SWT juga, dan kita ada gangguan sementara kepada pada sesi awal tu. Jadi apa-apa pun kita mohon kemaafan dan kita akan tambah baik lah lepas ni. Soal tuan-tuan dan puan, saya juga nak beritahu SPI kita untuk, dan tak lama lagi kita sendiri akan ada studio kita. Ustaz Fazi tak sebut tadi. Studio kita. Kita akan ada studio kita sendiri yang besar di PKG Tambun Tulang. Tempat kita, tempat pergerakan ataupun kegiatan untuk guru-guru pendidikan Islam di bawah SPI. Maka dalam proses usaha melaksanakan satu studio green screen yang lebih baik dan lebih padu, dan dia taklah macam sekarang ni kita hanya numpang di tempat-tempat yang sementara kan. Dia ada banyak kekurangan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang terlepas ataupun nak mengikuti acara simposium Al-Waraqah ni, boleh layari YouTube dan Facebook SPI GPN. Yang betul juga yang masih belum daftar, boleh daftar link kehadiran Al-Waraqah yang tertera. Dan ambillah pulang ni untuk upgrade diri sendiri segi profesionalisme, segi kemahiran dan pengetahuan masing-masing. Dan ingatlah pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisal ilm ma hufiza, innamal ilmu ma nafa'a. Bukanlah ilmu itu apa yang hanya dihafal, tetapi ilmu itulah apa yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi sekali itu saya dulu, dan saya sekali lagi mohon kemaafan sebagai moderator daripada hujung daripada awal pembentangan kita sehingga ke akhirnya tersilap bicara, tersalah tutur kata. Saya mohon maaf, dan bagi pihak universiti saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua. Jadi sama-samalah kita sudahi simposium Al-Waraqah antarabangsa pendidikan Islam, sektor pendidikan Islam negeri Perlis dengan bacaan kafatul majlis dan sutul as. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى أعلى وعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hashtag Zero Line Creators. Kepada guru pendidikan Islam negeri Perlis ini. Di sinilah wujud yang penting-penting dalam kita kita untuk anak-anak kita. Okey, dan seterusnya saya Ustazah Alin Muhammad Syamsuri melaksanakan bagi tujuan memastikan pensi PDP yang saya laksanakan setelah meneliti mendapati bahawa KN kita boleh tunjukkan ya. Alhamdulillah yang mula makna watatallubat PLC keadaan hadha syekh menjadi. Naam hadha syekh menjadi guru-guru bersyarat.